Ya selamat malam Bapak Ibu Nah ini kita akan uh, Berbincang-bincang Membahas sesuatu hal Yang Merupakan sebuah Kajian huh? Oke okay. Ya selamat malam Bapak Ibu Sinyal masih belum Begitu lancar Bincang-bincang Membahas sesuatu Oke, ini juga uh, Kita live kan Di salah satu channel Bapak Ibu ya, jadi um, Bagi yang Mau melihat melalui Youtube Bisa saja uh, Di bagian atas uh, TikTok ini sudah ada uh, Linknya jadi bisa juga menyaksikan melalui YouTube. Malam hari ini kita akan kehadiran tamu juga untuk menjadi pembicara ya, yaitu Pak Ivan ya dimana nanti dia akan memberikan materi untuk kita pada malam hari ini. Oke, kita akan mulai saja. Dan saya sambil e, menunggu, Pak Ivan sambil juga untuk e, kemudian memberikan pengantar terlebih dahulu. Ya, nanti kalau Pak Ivan sudah bergabung, barulah kita e, memberi kesempatan untuk beliau berbicara. Baik ya, saya sapa juga yang di YouTube. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang Menonton baik di TikTok maupun di Youtube Berjumpa kembali dengan DGA, uh, DGS Official di Youtube Dan juga dengan Katolik Menjawab yang ada di TikTok Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah Kajian Untuk kita bisa mendalami Ya, suatu pengajaran yang Memang kita perlu dalami supaya setidaknya kita bisa mendapatkan pengertian yang benar mengenai eh, apa yang selalu dipersoalkan, di mana-mana, terutama di beberapa YouTube dan beberapa orang yang kemudian membuat suatu pernyataan, pernyataan, atau polemik-polemik mengenai kitab suci, atau mengenai Injil, dan lain sebagainya. Maka, pada kesempatan malam hari ini, kita. Akan membahas sebuah judul, ya. Judulnya adalah suatu kajian. Apakah Injil itu menurut Bible dan Quran, ya? Oke, okay. um, saya akan mengundang di TikTok yang, uh, oke, okay. paman, paman uh, Ivan saya undang di TikTok kalau oke. Okay. Ya, ini malah ada suara apa ya? <laughs> oke, okay, baik Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke uh, topik yang kita bahas pada malam hari ini sebelum paman Ivan bergabung di TikTok ini dan kemudian nanti juga di-live-kan di YouTube ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Uh, kita masuk kepada Uh, topik kita ya, ini anggaplah sebagai sebuah pengantar ya, uh, sebelum ada uh, Pak Ivan sebagai pembicara yang utama. Oke, okay. uh, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu apakah Injil itu ya? Yeah. Kalau kita mengartikan dalam arti harafiahnya. Yaitu, ya, empat injil yang kita miliki itu, itulah e, kalau kita mengartikan dalam arti harafiah, atau juga ada yang lebih dalam daripada itu. Ya, tadi pengertian harafiah bahwa injil adalah bisa dikatakan sebuah buku, ya, e, yang terdiri dari empat injil, ya, begitu ya, secara harafiahnya dan kemudian. Ada pengertian yang lain lagi yang lebih uh, dalam, gitu ya, bahwa Injil itu adalah kabar sukacita. Oke, okay? Injil itu adalah kabar sukacita yang memberitakan tentang kedatangan Kristus, sang penyelamat. Itu uh, pengertian yang agak lebih. Dalam gitu ya, bahkan juga bisa dikatakan bahwa Injil itu sendiri adalah pribadi Kristus. Ya, jadi pribadi Kristus itu sendiri adalah Injil. Ya, sehingga ketika dia melakukan atau memberikan pengajaran-pengajaran itu, dia tidak bawa-bawa buku, Bapak Ibu. Ya, e, Kristus tidak membawa buku karena dirinya sendiri adalah kabar sukacita itu itu kurang lebih kalau kita eh, mengartikan dalam arti pemahaman iman kita yang eh, seringkali kita dengarkan selama ini. Namun Bapak Ibu, ada beberapa polemikus, ada beberapa orang yang kemudian ya menggunakan eh, latar belakang dari kitab sucinya untuk menjelaskan apa arti dari Injil. Nah, ini ini ada ada sedikit berbeda ya. Karena pengertian Injil di dalam pemahaman kita itu berbeda dengan pengertian dan pemahaman e, di dalam keagamaan lain. Dan tentu saja kalau kita membahas tentang Injil ya yang ada dalam keagamaan lain itu sudah sangat jauh berbeda pengertiannya dan bisa dikatakan tokoh sentral yang diceritakan yaitu sudah uh, berbeda jauh ya. Oke, sudah berbeda jauh dan uh, mungkin saja oknumnya itu bukan hanya mungkin saja tapi memang misi kedatangannya itu sudah pasti berbeda Oke, selamat malam paman Ivan. Ya, malam Bro Shalom. salam sejahtera teman-teman di live chat. Silakan Bro lanjut. Ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan sedikit pengantar pengertian Injil dalam konteks Kristiani. Kemudian dalam konteks agama lain yang memakai latar belakang keyakinan mereka sebagai eh apa namanya landasan untuk meng mengartikan arti dari Injil itu? Lalu, ada satu cerita bahwa Injil itu adalah sesuatu yang turun dari langit yang diberikan kepada orang yang bernama Isa, dan saya mau mengatakan bahwa misi kedatangan Isa yang diberikan Injil saya pakai istilah gedebuk itu itu beda sekali misinya dengan Kristus yang hadir dan diimani oleh kekristenan. Mengapa berbeda? Kalau dari segi eskatologis itu sudah sangat beda Bapak Ibu. Karena apa? Saya berikan contoh. Ya. Isa itu dia datang untuk membunuh babi. Pada akhir zaman ini ceritanya. Isa datang untuk membunuh babi, mematahkan salib, dan menghilangkan pajak. Itu kalau kita mau melihat secara eskatologis, maksudnya adalah ketika nanti di akhir zaman, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini. Sementara Yesus, yang adalah kabar sukacita atau injil itu sendiri, datang nanti pada akhir zaman untuk menghakimi orang hidup dan mati. Ya. Dan Matius 25 ayat 31 sampai 46 di sana sangat jelas bahwa kehadirannya itu nanti memisahkan domba dan kambing, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba diberikan tempat yang layak sementara kambing diberikan tempat yang tidak layak. Itu jelas. Nah, Inilah, kalau kita lihat secara sederhana, perbedaan dari pemahaman konteks Quran yang mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Isa melalui istilah yang dipakai, misalnya nuzul. Sementara di dalam Kekristenan, Injil itu sendiri adalah Kristus. Kabar sukacita itu sendiri adalah Kristus yang di kemudian hari setelah ketiadaan dirinya secara fisik pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan itulah yang dikumpulkan dan dijadikan sebuah eh, apa namanya panduan iman untuk kita yang disebut Injil karena apa yang keluar dari diri Kristus itu adalah kabar sukacita itu. Dan itulah yang diberitakan di dalam Injil yang kita miliki. Sementara kalau di cerita yang lain itu dari segi misi kedatangannya saja tidak tidak kita ketahui misinya apa. Ya, tujuan kedatangannya apa? Isi dari kitab yang didapatkan dengan bahasa bahasa ketanda petik itu gedebuk itu Kira-kira isinya apa? Lalu kemudian tiba-tiba kok ada cerita bahwa nanti ketika dia datang Isa itu, itu kerjanya bunuh babi. Masih mending kalau dia bunuh babi di dekat tempat saya, saya akan ambil dan panggang. Itu kan kira-kira begitu. Nah ini eh, merupakan sebuah eh, kontradiksi dari cerita Isa yang mendapatkan sebuah buku yang katanya jatuh dari langit atau diturunkan dari langit bahasa baiknya dan Isa yang kemudian kita sendiri ya dalam bahasa Indonesia ya mungkin dalam bahasa Melayu bisa bisa saja memakai kata Isa tapi tentunya bukan Isa di dalam Quran itu ya nah Yesus Kristus itu juru selamat. Dia punya misi dan visi untuk menyelamatkan manusia, bukan seperti cerita yang lainnya. Seperti itu. Nah, saya berikan waktu untuk paman Ivan sekarang. Silakan paman. Itu pembuka tadi. Uh, sepertinya agak hilang ya suaranya. Oh, mungkin sinyal paman Ivan ini ya, uh, ya silakan, uh, Pak. Sudah, 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 sudah. bro! Ini sangat jelas, sangat jelas. Uh, hilang lagi, hilang lagi, paman. Halo, ya, kedengaran, eh, uh, bro! Gue. Ya sekarang sudah silakan ya. <tuh> ya. Uh, <tuh> mungkin saya mengulang kembali ya yang yang uh, Bro mungkin sudah sempat uh, Jelaskan tadi uh, saya mulai dengan uh, arti daripada uh, kosakata tersebut ya jadi kosakata Injil ya Nah kita ketahui kosakata Injil kalau kita berbicara dalam konteks Bible ataupun uh, perjanjian baru, maka kosa kata Injil kita ketahui bersama bahwa itu berasal dari uh, bahasa Yunani yang artinya adalah kabar uh, gembira, kabar baik. Nah, sementara kalau kita uh, bandingkan, kalau kita membuat perbandingan, uh, kosa kata Injil dalam Al-Quran, kita tidak ketahui apa makna dari kosa kata tersebut. Jadi, uh, meaningless. Jadi, uh, maknanya uh, hilang dan uh, tidak ada. Itu yang uh, dari sisi uh, makna. Kemudian kalau kita uh, uh, melihat uh, lebih uh, dalam lagi, apa sih Injil itu? Nah, identifikasi yang bisa kita lihat, uh, Bro Gia mungkin barangkali saya minta bantuan untuk uh, uh, melihat di uh, 1 Yohanes uh, pasal 1 ayat 1, Bro Gia. Ya, sebentar ya, Pak Man. Ya, ya. <tuh> oke. Okay, jadi sambil bersiapkan, saya cobain. Nah, Injil kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ternyata adalah sebuah kitab yang diberikan kepada bayi Isa pada waktu dia masih berada dalam gendongannya, gendongan ibunya tentunya. Jadi adalah sebuah kitab. Jadi Injil adalah sebuah kitab itu dalam Al-Qur'an yang kita ketahui ya. Nah, sementara Injil dalam kekristenan yang tadi sudah uh, Bro Gia uh, paparkan adalah uh, Yesus Kristus sendiri yang dikabarkan oleh uh, para rasul. Itulah kabar gembira itu sendiri. Nah, mungkin kalau Bro uh, Gia untuk yang satu uh, Yohanes uh, pasal 1 ayat 1 mungkin berkali bisa dibantu untuk dibacakan okay. kalau memang bisa. Uh, saya munculkannya di uh, di apa namanya ini di YouTube, tapi saya nanti baca Paman. Oke, siap-siap. Oke, uh, sebentar, paman ya. Ya, saya uh, baca dari kitab Sucinya, kemudian uh, ya di di YouTube uh, tidak saya munculkan ya. Berapa tadi, paman? Satu Yohanes ya? Satu Yohanes pasal satu ayat satu. Ya, saya baca ya, satu Yohanes. Oke. Okay. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya. Itu, Pak. Itulah itulah yang uh, bisa kita pahami sebagai Injil ataupun Kristus itu sendiri yang oleh Rasul Yohanes dikatakan bahwa yang sudah ada sejak semula kemudian yang mereka lihat, mereka sentuh, mereka hidup bersama ibaratnya begitu. Mereka dengar secara langsung. Itulah yang kemudian diwartakan oleh para rasul. Itulah Injil yang bisa kita pahami dalam konteks kekristenan ataupun dalam Bible. Jadi kita lihat bahwa dari segi arti kata itu sama sekali kita tidak temui arti kata itu dalam uh, Al-Qur'an. Dari sisi uh, muatannya apakah Injil itu sendiri kita juga melihat uh, ada perbedaan yang sangat signifikan uh, di dalam uh, Bible kita melihat dengan jelas oleh para rasul sudah didefinisikan uh, dengan demikian uh, detail bahwa itu merujuk kepada Sang Kristus. Sang Kristus yang mereka Uh, hidup bersama-sama mereka kenal mereka dengar mereka jamah dan itulah yang dia wartakan itulah yang diwartakan oleh para rasul dan itu pula yang dituliskan dalam uh, keempat uh, gospel yang kita kenal nah uh, coba nanti Pak uh, Broge bisa lihat di uh, Markus uh, 1 ayat 1 Oke okay. Markus 1 ayat 1 ya yeah. oke okay. bacakan ya Paman Iya yeah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak nah, Allah. Nah, jelas sekali kan di situ Bro ya. Saya kira kita sudah bisa punya pemahaman bahwa Injil yang dimaksudkan uh, dalam uh, kekristenan atau dalam hal ini adalah dalam Bible itu adalah tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi kita sudah uh, melihat uh, uh, perbedaan yang sangat signifikan ya. Di satu sisi kita melihat bahwa dalam Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang uh, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu proses uh, kitab itu diberikan kepada si bayi uh, Isa itu kita tidak tahu seperti apa prosesnya. Tetapi yang jelas bahwa itu adalah sebuah kitab yang diberikan kepada uh, bayi Isa dan kata Injil itu sendiri tidak memiliki makna apapun. Nah, dari sini sebenarnya kita uh, mau uh, membuat suatu, uh, ya, ini bukan suatu kajian yang terlalu akademik, ya, tetapi setidak-tidaknya kita sudah melihat bahwa memang uh, ada perbedaan, begitu uh, berbeda, dan uh, boleh dikatakan uh, sulit untuk kemudian kita bisa uh, mensandingkan ataupun uh, mengambil suatu uh, benang merah. Antara injil yang di Al-Qur'an dan injil yang di uh, Perjanjian Baru, atau yang uh, ada, ataupun yang menjadi uh, bagian daripada uh, kekristenan, nah, injil yang uh, dikisahkan, ataupun tentang Yesus Kristus itu dibukukan, ataupun ditulis, seperti yang dikatakan oleh uh, Rasul Yohanes tadi, bahwa itulah yang mereka tulis. Uh, dan tulisan itulah yang kemudian kita kenal sebagai uh, Injil uh, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Uh, Artinya, apa bahwa di sini kita melihat ada perbedaan yang signifikan dan sulit untuk kemudian dijembatani? Nah, menjadi uh, pertanyaan berikutnya adalah bahwa bila di abad pertama, ya, kita ketahui bahwa ke empat uh, penulis. Uh, Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kitab-kitab ini ditulis, ataupun katakan keseluruhan Perjanjian Baru, ditulis uh, dalam abad pertama Masehi, rentang waktu uh, sekitar uh, 12, ataupun 15, ataupun 20 tahun sejak kenaikan Kristus, uh, hingga uh, 50 sampai 60 tahun uh, sesudahnya. Yang jelas bahwa itu dalam rentang... Uh, abad pertama kita berbicara tentang nah kemudian uh, muncul di abad uh, ke-6 dan ke-7 ada juga dalam uh, sebuah uh, kitab suci yang diyakini oleh saudara kita muncul juga istilah penggunaan kosakata Injil yang kita tidak temui makna dan arti daripada kosakata itu dan kemudian yang dimaksudkan itu ternyata adalah sebuah kitab yang diberikan kepada bayi Isa nah Bayi Isa inilah yang kita juga uh, sebenarnya uh, tidak begitu secara uh, jelas untuk kita bisa ketahui. Bayi Isa ini dia hidup di mana, uh, kemudian uh, dia latar belakangnya seperti apa, apakah benar dia adalah uh, uh, orang. Uh, Yahudi ataupun orang Israel, kita juga uh, susah untuk bisa mengidentifikasikan itu. Bahwa kisah-kisah dengan nama-nama yang mirip dan serupa, itu bisa kita ketahui. Tetapi tidak bisa serta-merta nama yang serupa, lantas kita menjustifikasi bahwa itu uh, adalah berbicara tentang uh, kisah kejadian pada awal abad masehi di Yerusalem uh, ataupun di Tanah Yudea Itu kan susah kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu. Kita bisa sampai ke situ karena kita sudah akrab dengan kisah itu. Jadi, begitu ada yang berbicara tentang nama-nama eh, yang mirip, maka kita mengasosiasikan bahwa itu berbicara, ataupun eh, sedang eh, ngobrol, ataupun sedang mengkisahkan peristiwa yang kita eh, kenal eh, terjadi di awal-awal masehi. Tetapi mestinya kita mendudukkan perkara ini dalam konteks yang. Eh, Real, dalam arti kata, bahwa jika disebutkan lokasi-lokasinya dengan jelas ataupun daerah-daerahnya dengan jelas, maka kita bisa uh, mengidentifikasikan bahwa memang peristiwa ini terjadi di lokasinya mana, waktunya kapan, itu semua bisa kita identifikasikan. Sehingga, dengan demikian, kita bisa mempunyai gambaran kitab Injil yang diberikan kepada Isa ini kapan diberikannya, di mana diberikannya. Nah, ini menjadi suatu uh, pertanyaan dan tanda tanya besar, tetapi itu bukan bagian kita. Itulah uh, biarlah menjadi bagian daripada para uh, saudara kita yang uh, Muslim. Tetapi yang kita mau paparkan bahwa di sini ada terjadi perbedaan. Nah, yang akan kita uh, lihat lagi, ataupun yang uh, menjadi uh, pertanyaan uh, berikutnya adalah bahwa kitab uh, Injil yang diberikan kepada... Isa itu isinya itu seperti apa kontennya di dalamnya itu seperti apa nah ini pun juga kita sulit untuk bisa menemuinya karena informasi yang kita bisa gali atau bisa kita peroleh sangat terbatas dalam konteks yang ada di dalam Al Quran misalnya tetapi jika kita berbicara tentang Injil dalam konteks kekristenan, maka, sudah sangat jelas kita memiliki uh, empat uh, kitab yang sudah dikanun uh, sebagai uh, kitab Injil, sebagaimana uh, sudah kita lihat tadi yang dibaca oleh Burgia pada uh, Markus 1 uh, uh, ayat uh, pertama yang mengatakan bahwa inilah permulaan Injil uh, Kristus uh, Anak uh, Allah. Nah, berdasarkan ini menjadi... Uh, Pertanyaan-pertanyaan dan menjadi renungan-renungan, apa yang bisa kita uh, hubungkan antara kedua kata Injil ini, ataukah ini adalah suatu kebetulan bahwa namanya sama, tetapi ini berbicara tentang hal yang sama sekali berbeda dan uh, bertolak belakang. Nah, ini mungkin yang barangkali uh, bisa coba kita. Uh, kaji uh, secara uh, ringkas uh, secara uh, garis besar saja sehingga akhirnya kita bisa sampai pada uh, suatu kesimpulan uh, sementara yang bisa kita hasilkan dari uh, kajian kita pada uh, malam ini mungkin demikian Bro ya Iya baik pemanipan sangat menarik ya um, ada ada satu Pertanyaan sebelum uh, dilanjutkan ini, uh, mohon mikrofonnya ditutup dulu, uh, dulu Pak Bida, Pak Bida ya namanya ya. Ya mikrofonnya di mute dulu Pak. Jadi uh, begini uh, Pak Ivan ya, saya mau mau bertanya begini ya. Tadi Pak Ivan mengatakan bahwa uh, kalau kita lihat konteks ya. Saudara-saudara eh, kita mengatakan bahwa Isa yang dalam Quran itu mendapatkan Injil, ya. Dan eh, kemudian kita pertanyakan eh, tentang eh, mana Injil yang didapatkan Isa itu. Di mana kita bisa temukan, misalnya begitu ya. Eh, lalu kemudian eh, misi dari Isa yang dimaksud itu apa sebenarnya? terkait dengan kedatangannya, tujuannya apa dan lain sebagainya. Nah, ketika Pak Ivan mengatakan kita tidak bisa menemukan, bisa dikatakan benang merahnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian ada kecenderungan dari beberapa orang, lalu kemudian mengambil injil-injil apokrif nih Pak Ivan, mengambil injil-injil apokrif. Yang eh, bahkan seperti misalnya eh, Injil palsu Barnabas itu akhirnya diaku-aku gitu ya, bahwa ini adalah yang benar. Eh, sementara eh, mereka membangun suatu narasi bahwa ini ketakutan bagi gereja ini eh, karena ada Injil ini karena begini dan begitu. Padahal sesungguhnya kita tidak takut soal itu bahkan sudah. Sudah diteliti, tapi di pemberitaan pemberitaan terutama di plus 6.2, itu berbeda ceritanya. Nah, apakah e, karena ketidakjelasan tadi, Pak Manifan, e, misalnya misi kedatangan Isa itu apa, misinya apa, kemudian e, injil yang dimaksud itu isinya seperti apa, di mana kita bisa temukan e, akhirnya kecenderungannya lari untuk kemudian mengaku-ngaku kitab palsu. Eh, contoh Injil Barnabas yang eh, ditulis oleh Mustafa de Arande pada abad ke-16. Bagaimana menurut Paman Ivan ini? Ya memang Bro Gia, eh, Kalau kita lihat eh, terkait dengan eh, Injil yang eh, ada di dalam ataupun disebutkan ataupun barangkali dinarasikan atau dikisahkan ya dalam Al Qur'an memang eh, ada salah satu eh, poin diantaranya adalah eh, mengungkapkan tentang eh, Kedatangan uh, seorang nabi penutup Yang uh, disebut ataupun uh, bernama Ahmad ya Itu uh, tertera juga di dalam uh, kitab suci saudara-saudara kita ini Nah Tetapi menarik tadi bahwa Ternyata informasi yang seperti ini juga Yang tadi Brogia Singgung Justru ditemui dalam sebuah kitab Yang oleh uh, sejarah gereja Itu sudah uh, dinyatakan sebagai kitab heresi uh, bidah apokrif ataupun kitab uh, palsu yang dikenal dengan uh, label Injil Barnabas. Nah, ini menjadi menarik Bro Gia bahwa di abad uh, ke-6 ke-7 informasi yang dari Injil uh, palsu Barnabas ini sudah muncul dan paralel di sana. Nah, apakah Injil yang memang dimaksudkan uh, sebagai sebuah kitab yang diberikan kepada bayi Isa tadi adalah Injil yang seperti ini. Nah, itu yang kita bertanya-tanya kembali. Nah, kemudian, uh, apabila uh, kita mendengar ataupun uh, yang bisa kita uh, search, ya, katakan misalnya di internet, kita juga ketahui bahwa ada kisah tentang penyalipan Isa yang kemudian. Eh, berakhir dengan eh, skenario penyerupaan diserupakan. Nah, ternyata skenario diserupakan dan eh, penyerupaan ini juga kita temui dalam Injil-Injil eh, yang eh, apokrif ataupun Injil-Injil dari sekte-sekte heresi bidah itu. Nah, kita jadi bertanya, apakah kitab eh, yang diberikan Uh, kepada Isa itu jelas tentunya pasti bukan berisikan tentang uh, kisah penyalipan itu karena apa karena itu peristiwa uh, sejarah yang tidak tertulis dalam kitab yang diberikan kepada bayi Isa sebab apa, -apa? kalau itu ada tertulis dalam kitab itu kan otomatis uh, kisah itu ada dalam kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa sementara peristiwanya baru terjadi setelah bayi Isanya dewasa jadi otomatis berarti kisah tentang uh, penyaliban Isa itu bukan merupakan bagian daripada kisah yang ada dalam Kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa. Artinya apa? Dari, saat, dari uh, hal ini kita sudah temukan ada satu titik yang uh, berbeda. Ya? Berbeda dalam konteks apa? Bahwa kalau kita merujuk ke kepada uh, tulisan uh, Santo Matius, Markus, Lukas dan Yohanes yang sudah dikanon oleh gereja, di dalamnya itu ada kisah tentang penyaliban Yesus Kristus. Nah, isi daripada uh, buku ataupun uh, tulisan uh, para rasul yang kemudian uh, dikanon menjadi uh, gospel ataupun uh, Injil ini dari sisi itu kita sudah lihat bahwa ada perbedaan. Nah, yang bisa kita Uh, coba dekati adalah bahwa kemungkinan isi daripada kitab injil yang diberikan kepada bayi Isa itu salah satu poinnya adalah menceritakan tentang uh, adanya kedatangan Nabi terakhir yang bernama Ahmad tadi itu. Nah itu mungkin satu poinnya begitu. Tetapi kita kembali lagi melihat bahwa ternyata kisah ini sudah ada dalam injil palsu Barnabas yang uh, kemudian direproduksi uh, ulang lagi. Ataupun mengalami uh, metamorfosis pada uh, peristiwa uh, abad ke-16, uh, atau dengan katakan latar belakang uh, peristiwa rekongis tadi, uh, semenanjung Iberia, Spanyol, sama Portugal, Portugis pada waktu itu, di mana uh, kesultanan uh, Islam pada waktu itu uh, dikalahkan, dan kemudian mereka terusir daripada uh, uh, semenanjung Iberia. Nah, itu mungkin barangkali menjadi bagian daripada sakit hati uh, beberapa kelompok orang, sehingga kemudian melahirkan mereka, uh, akhirnya melahirkan tulisan-tulisan seperti itu. Nah, menjadi menarik bahwa kisah itu uh, bisa muncul dalam uh, Al-Quran, kisah tentang itu. Nah, kalau kita uh, flashback kembali ke beberapa uh, waktu yang lalu yang uh, sempat kita... Uh, berogaya putar tentang kodifikasi ataupun kanon Al-Quran yang dipaparkan oleh Prof Muninsiri ya, kalau tidak salah. Di situ terindikasi bahwa pada zaman uh, Abdullah bin Marwan ya, kalau tidak salah, itu pun menurut uh, paparan beliau bahwa di situ masih terjadi editing. Nah, artinya apa? Dari sini, kalau kita mencoba uh, membangun suatu uh, praduga bahwa bisa saja proses editing ini pasti berjalan terus sehingga mencapai bentuk uh, yang uh, berakselerasi uh, ataupun bersinergi dengan kisah uh, si uh, Injil Bernapas uh, yang dikarang oleh uh, siapa tadi, Broge, ya? si Arande itu. Nah, bisa saja ini menjadi, iya, uh, bisa saja kisah ini uh, menjadi suatu bagian daripada uh, proses apa. Kodifikasi ataupun kanonisasi yang kemudian mencapai bentuk finalnya pada 1924 di Mesir sana. Ini kita hanya mencoba melihat perjalanannya tanpa kita menjustifikasi, kita hanya melihat perjalanannya seperti ini dan kemudian dengan fakta-fakta pendukung yang kita temui tadi itu. Nah, bahwa kita sudah punya dua poin tentang... Uh, kisah yang paralel ataupun uh, sudah uh, terdokumentasi dalam Injil-Injil uh, yang oleh gereja dikatakan sebagai Injil-Injil uh, palsu ataupun Injil-Injil apokrif -injil, uh, yang uh, pertama tentang uh, Injil Barnabas dan kemudian kisah tentang penyerupaan uh, penyeripan uh, Isa tersebut. Nah mungkin uh, sementara demikian program yang bisa uh, saya coba tanggapi. Ya. Yeah. Baik, Paman Ivan, ini sangat menarik ya, karena kemudian ketika kita tadi sudah uh, melihat pemaparan dari Paman Ivan, uh, lalu uh, ya tadi ada praduga-praduga dan uh, kemudian kita bisa uh, memahami bahwa memang uh, akhirnya, karena uh, mohon maaf, ini uh, ketika kita bertanya, mana injil yang diberikan kepada bayi Isa sampai sekarang ini, apakah bisa kita lihat? Ya, karena tidak ada bukti, ya tentunya akhirnya dipakailah eh, tadi salah satunya. Injil Barnabas tadi itu yang kemudian dinarasikan bahwa Vatikan gempar, dan ini dan lain sebagainya karena kehadiran Injil ini dan lain sebagainya, padahal itu sudah diteliti dan sudah hasilnya. Ya, bahwa itu adalah tulisan pada abad ke-16, dan itu sebenarnya adalah jawaban atas ketidak adaan bukti dari pertanyaan di mana kita bisa temukan Injil Isa itu. Nah, mungkin kita beranjak lebih kepada yang lebih dalam yaitu e, de, e, seperti ini. Seandainya saja ya e, anggaplah Injil Apokrif Barnabas ini yang diaku-akui ini adalah benar itu berasal dari Isa. Maka pertanyaannya, eh, apakah misi atau isi dari eh, kitab Injil yang diberikan kepada Isa itu apakah hanya isinya itu hanya pesan bahwa nanti ada ada apa namanya nabi selanjutnya gitu ya? Eh, apakah tidak ada misi yang lain? Ya. Jika ada lalu apa itu visi misinya? Apa dampaknya bagi bagi banyak orang gitu? Ya, nah seandainya tidak ada, apakah kemudian eh, perkataan bahwa nanti ada kedatangan sese seseorang ini itu sebenarnya ditempatkan pada mulut Isa? Kita tidak tahu. Ini eh, menjadi pertanyaan. Nah pertanyaan eh, yang mau saya tanyakan adalah seperti ini paman, eh, kalau dilihat dari segi tadi bahwa Isa mendapatkan Injil itu ketika eh, apa namanya kita melihat di dalam Kitab Suci saudara kita, kira-kira eh, dari yang paman Ivan ketahui ini. Sebenarnya, misi dan uh, tujuan kedatangan Isa dalam konteks saudara kita ini apa sih? Sebenarnya, Pak Ivan, uh, Pak Ivan, ya, uh, Bro ya. memang kalau kita berbicara uh, tujuannya, ataupun katakan, misalnya, misi uh, ataupun keberadaan Isa ini sendiri, uh, eksistensinya ini sebenarnya seperti apa itu. Uh, Sangat sulit untuk kemudian kita bisa mendapatkan suatu jawaban yang uh, definitif, uh, Bro. Gia. Karena uh, yang sepengetahuan uh, saya memang tidak ada suatu uh, informasi yang uh, sedemikian spesifik, uh, kecuali secara uh, kita berbicara mungkin uh, tatarannya, tataran normatif saja, Bro. Gia. Uh, seorang nabi yang diutus kemudian uh, memperingatkan kaumnya dan sebagainya, ya, seperti itu. Tatarannya normatif, uh, uh, menginsafkan kembali ataupun uh, uh, meluruskan kembali uh, kaum, dan sebagainya, itu kan hal-hal uh, yang normatif. Kita tidak tahu bahwa kitab Injil yang diberikan ini, dan kemudian dengan misinya, itu korelasinya seperti apa, kan sulit, uh, bro. Kayaknya karena apa, memang kita tidak uh, memiliki uh, peninggalan ataupun. Uh, inskripsi ataupun uh, buku ataupun apa ya mungkin salinan dan sebagainya uh, dari buku Injil yang diberikan kepada uh, bayi Isa ini kita tidak memiliki buku itu jadi kita tidak punya bayangan seperti apa buku ini isinya seperti apa kandungannya seperti apa itu sulit untuk bisa kita uh, secara definitif uh, mengatakan ataupun menyatakan itu Secara normatif eh, tentu ada saja disebutkan di dalam kitab suci suara kita tentang eh, apa yang eh, dikerjakan oleh Isa itu pun eh, dalam gambaran yang eh, sambil lalu dan eh, tidak eh, berkorelasi kalau eh, eh, bukan tidak berkorelasi tapi setidak-tidaknya kelahir, kelahiran Isa yang demikian spektakuler itu tidak apa ya, menurut saya, uh, mestinya dengan kelahiran yang demikian spektakuler itu, tentunya misi ataupun uh, tugas yang dia emban itu pastilah uh, sesuatu yang tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi sesuatu yang spektakuler juga. Apalagi uh, Nabi Isa ini diberikan kemampuan-kemampuan uh, yang kalau sepintas lalu kita lihat kemampuan-kemampuan yang dia miliki ini hanya bisa dimiliki oleh sang pencipta itu saja kemampuan-kemampuan ini misalnya bisa menyembuhkan membangkitkan orang mati bisa membuat uh, burung dari tanah lihat nah kemudian kita lihat lagi bahwa ada juga uh, eksistensi keberadaan Uh, seorang nabi yang bernama Yahya tetapi kita tidak temui juga peran Yahya ini seperti apa dan apakah uh, Yahya dan uh, Isa ini uh, pada zaman dan waktu yang sama atau zaman dan waktu yang berbeda kalau dikatakan misalnya zaman dan waktu yang sama maka apa perannya Yahya ini jika uh, mereka pada waktu yang sama sama-sama di uh, utus kepada Uh, bangsa ataupun komunitas yang sama yaitu komunitas Yahudi atau Israel uh, kalau uh, dikatakan demikian. Nah kita tidak tahu juga Yahya ini diutus sebagai nabi apa yang dia lakukan, misinya apa dan kemudian kita berbicara dengan Isa seperti apa itu susah juga kita temui karena tidak diceritakan ataupun dikisahkan secara uh, uh, jelas dalam uh, kitab suci. Uh, seja kita nah berbeda kalau kita berbicara tentang uh, tulisan ataupun uh, kitab Injil yang uh, dikanon oleh gereja itu sangat jelas uh, kisah tentang Yohanes uh, pembaptis misalnya dan kemudian uh, seperti uh, apa uh, tujuan ke kedatangan Kristus ke dunia ataupun uh, misi yang uh, diembannya, itu dalam uh, keempat Injil atau dalam Perjanjian Baru sangat jelas uh, diuraikan dengan uh, begitu uh, detail ya. Nah, dari sini akhirnya kita menjadi uh, tetap dalam uh, pertanyaan kita tentang apa isi daripada Kitab Injil tersebut ya. Karena apa Kitab Injil ini diberikan uh, kepada uh, Bayi Isa, kemudian kita belum tahu apa isinya, terus sesudah itu kitab ini, apakah uh, digantikan dan sebagainya. Kemudian uh, muncul kitab yang uh, terakhir yang dikatakan sebagai Al-Quran misalnya. Nah, kita belum tahu apa isinya. Nah, demikian juga kalau kita coba uh, menarik ke belakang lagi, ternyata tidak hanya isi daripada kitab Injil. Isi daripada kitab uh, Taurat dan Sabur pun juga yang disebut-sebut dalam uh, Al-Quran, kita belum punya bayangan ataupun gambaran apa isinya kitab-kitab tersebut. Disebutkan bahwa ada kitab itu, tetapi isinya apa kita tidak tahu. Kita belum tahu isi kitab-kitab. Padahal dalam rangkaiannya itu bahwa uh, kitab uh, Sabur uh, sebagai penerus daripada ataupun uh, membenarkan kitab sebelumnya, misalnya kitab Taurat, kemudian uh, Injil datang, kitab Injil datang membenarkan sabur dan taurat, tetapi kita tidak tahu apa yang dibenarkan oleh kitab-kitab ini pada uh, masing-masingnya itu. Karena kita tidak tahu kitab-kitab ini uh, isinya apa, misalnya taurat yang disebut kitab taurat, isinya apa kita tidak tahu, kitab sabur disebutkan, isinya apa kita juga tidak tahu. Nah, akhirnya kitab Injil yang diberikan kepada Isa yang dikatakan membenarkan Taurat dan Sabur, kita akhirnya juga tidak tahu apa saja yang diperbincangkan atau apa saja yang ada di dalam situ. Nah, dari konteks inilah kemudian kita uh, menurut uh, apa yang bisa coba uh, saya uh, simpulkan sementara bahwa memang ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, berbedanya ini apakah Berbeda uh, karena informasi, ataukah memang uh, berbeda sebagai sebuah karya cerita, ataupun uh, karya uh, narasi dari pihak-pihak uh, tertentu yang kemudian uh, membuat suatu narasi-narasi yang uh, tidak jelas, ataupun. Uh, Sulit untuk kemudian kita mendapatkan kepastian kejelasan, ataupun dikatakan kabur. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, maka sulit untuk kemudian kita bisa uh, mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh uh, Injil dalam Al-Quran itu adalah sebagaimana yang uh, kita uh, pegang saat ini oleh uh, Kekristenan, atau yang dimaksudkan oleh Taurat dan Sabur dalam Al-Quran itu. Tentunya bukanlah sebagaimana Taurat dan uh, Mazmur yang kita uh, pegang sebagai bagian daripada kitab suci uh, Kristen maupun kitab suci Yahudi yang uh, bagi kekristenan itu uh, masuk dalam uh, bagian uh, Perjanjian Lama. Nah, ini yang coba kita luruskan untuk kemudian kita bisa uh, mendapatkan uh, kesimpulan ya dari kajian, ya kajian-kajian bebas lah kalau kita bisa katakan ini ya Bro ya, tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa di sana ada sebut Taurat dalam Bible juga ada sebut Taurat, di sana ada sebut Sabur yang kemudian diparalelkan dengan Masmur, kemudian ada disebutkan juga Injil yang kemudian mempunyai paralel juga ataupun setidak-tidaknya sama Uh, bunyinya dengan Injil yang uh, ada dalam uh, dunia uh, kekristenan. Nah, ini yang coba kita uh, gali terus, uh, Bro, ya, untuk kemudian kita bisa membuat suatu uh, garis pemisah ataupun itu kalau kalau memang uh, harus uh, terjadi, misalnya setelah kita uh, coba diskusi atau kaji ini, bahwa memang benar-benar garis pemisah itu memang harus kita bisa uh, buat untuk supaya berdasarkan itu setidak-tidaknya kita bisa memberikan edukasi kepada para pemirsa bahwa nama boleh sama bunyi boleh sama dan mirip tetapi isi kandungan dan sebagainya ternyata berbeda atau bahkan mungkin bertolak belakang nah mungkin sampai kita nanti akan sampai ke sana bro ya demikian di sementara ya oke okay, paman jadi uh, bisa dilihat tadi ya kalau seandainya kita mau bertanya kepada beberapa orang misalnya, oke okay, ini uh, di YouTube suara saya sambil sambil muka ya, sambil berbicari uh, benar kan? Kalau kita uh, misalnya bertanya gitu ya kepada beberapa orang misalnya kita bertanya bahwa uh, tentang uh, bisa nggak ya? Uh, kita tujuannya tentang itu yang diberikan kepada Islam uh, bisa diberikan kepada kita suatu bukti misalnya uh, dalam bentuk dokumen misalnya. Karena apa? Karena uh, kalau berbicara mengenai dokumen ini kan uh, sudah di zaman-zaman yang cukup canggih ya. Uh, dimana Uh, penelitian ya uh, bahkan penelitian yang uh, dilakukan menemukan ya menemukan dari situ, dari istilah uh, dokumen laut mati atau uh, disebut ya setelah uh, diadakan apa namanya penelitian penggalian penggalian temukan dokumen itu uh, demikian juga dengan misalnya dokumen-dokumen uh, terkait manuskrip-manuskrip perjanjian baru misalnya itu uh, bisa ditemukan gitu ya bisa ditemukan bisa ditunjukkan buktinya dan lain sebagainya itu uh, yang eh, uh, tadi kalau ada orang ada orang bertanya mengenai eksisi dari Injil atau eh, uh, suci yang kita pakai nah uh, menjadi pertanyaan adalah kalau uh, tadi dikatakan bahwa Ketika kita bertanya mana kitab yang diberikan pada Isa itu, isinya seperti apa ceritakan pada kami dan sebagainya. Okay. Ada penelitian misalnya pada uh, yang ditemukan oleh peneliti ataupun dalam pekan misalnya apa ada gitu. Ya. Itu menjadi uh, buah pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban yang ya, cukup rata ya, untuk dijawab gitu ya. Nah, tapi tapi bahwa itu bukti dari eh, bahwa ya bahwa itu yang diberikan kepada Isa itu tidak tidak secara eksisten eksistensi itu tidak bisa dibuktikan eh, secara eh, apa namanya eh, benda juga tidak bisa dibuktikan itu agak eh, susah gitu ya Nah, eh, sehingga ya, kan bahwa kalau kita perbandingkan dengan manuskrip-manuskrip eh bagi perjanjian lama dan perjanjian baru ya sangat-sangat eh, sangat sangat berbeda dan sangat-sangat jauh bro, ya. Eh Broge ya, ya. saya kira seperti... Menurut uh, pemain Ivan ini. Iya, um, tadi Bro Gia punya apa? Uh, uh, penjelasan sepertinya macam robot-robot tadi. Jadi apakah mungkin signal saya terganggu atau Gimana mungkin mereka di live chat uh, YouTube bisa memberikan konfirmasi ya, karena saya dengarnya seperti itu, bro. Oke, iya, saya, 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 okay, yeah. yeah, bro. Ya, jadi iya, yeah, suaranya macam putus-putus robot-robot begitu, bro. Gia. Sekarang... Masih 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 robot-robot, eh, bro, ya? Atau mungkin barangkali eh, signal saya yang tidak bisa? Ya, halo, Paman, sudah sudah terhubung. Masih. Sudah, ya? Uh, coba silahkan, bro. Ya, coba terus. Baik, ya, oke, Paman Jadi, uh, tadi saya mengatakan, kan, uh, bahwa kalau kita mau membuktikan tentang manuskrip-manuskrip dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka dalam penggalian-penggalian uh, dalam penelitian-penelitian itu uh, telah ditemukan, ya, misalnya. Uh, di scroll itu ditemukan dokumen-dokumen uh, dokumen perjanjian baru itu ada gitu tapi yang menjadi aneh uh, kenapa tidak pernah ditemukan ya, satu dokumen yang memang berbicara ya yang seumuran misalnya dengan uh, dengan uh, kita perjanjian uh, baru gitu ya yang seumuran misalnya kenapa tidak pernah ditemukan gitu Uh, sebuah buku yang memang benar-benar bercerita mengenai isa yang dimaksud mungkin paman bisa uh, menanggapi silakan paman iya bro ya. memang poin pertama yang bisa kita uh, ambil ya sebagai posisi awal bahwa baik Taurat Zabur dan Injil itu diberikan kepada Para nabinya itu dalam bentuk buku Brogea jadi yang yang bisa kita eh, coba ambil eh, posisinya seperti dikatakan bahwa eh, kitab Injil diberikan kepada Isa demikian juga kitab Taurat diberikan kepada Musa dan kemudian kitab sabur diberikan kepada eh, Daud jadi memang dalam bentuk kitab mereka menerima kitab-kitab eh, tersebut jadi, mereka menerimanya dalam bentuk kitab. Nah, kalau kita kaitkan dengan uh, arkeolog ataupun uh, penemuan sejarah, misalnya, kalau kita berbicara tentang uh, inskripsi, kemudian uh, berbagai macam uh, arkeolog terkait dengan apa-apa uh, yang ditemukan di uh, daerah uh, Palestina misalnya ataupun Yudea dan sebagainya. Sementara ini yang ada ya seperti yang kita ketahui untuk kisah-kisah uh, ataupun uh, verifikasi dan konfirmasi uh, perjanjian lama itu banyak uh, terkonfirmasi oleh uh, penemuan the scroll. Artinya apa? Artinya kita bisa uh, menyatakan hari-hari ini bahwa apa yang tertulis uh, di dalam uh, kitab perjanjian nama kita itu uh, tidak mengalami perubahan uh, signifikan ataupun tidak mengalami uh, perubahan yang uh, berarti yang mempengaruhi uh, pemahaman ataupun uh, pengajaran uh, iman dan uh, moral sebagaimana yang uh, kita Temui dalam kitab-kitab uh, uh, Perjanjian Lama, dengan kata lain, apa yang ada dalam Perjanjian Lama yang kita uh, miliki saat ini itu juga seperti itu juga yang ada minimal pada uh, komunitas kumran. Nah, berdasarkan ini kita sudah bisa eh, membuat suatu eh, kesimpulan sementara ataupun eh, justifikasi, misalnya bahwa isi perjanjian lama sudah terkonfirmasi. Nah, dengan demikian untuk mengkonfirmasi kitab yang diberikan kepada Musa dan kitab yang diberikan kepada Daud yang eh, dikatakan sebagai Mazmur ataupun Zabur tadi itu. Sampai dengan saat ini kita belum uh, temukan konfirmasinya itu, keberadaan kitab-kitab tersebut. Demikian juga dengan keberadaan kitab yang diberikan kepada bayi Isa itu, yang bernama Kitab Injil itu. Itu juga kita belum temui uh, hingga hari-hari ini. Yang justru kita uh, temui ataupun yang kita ketahui uh, beredar justru malah uh, banyak kitab-kitab Injil apokrip atau kitab-kitab Injil uh, heresi ataupun uh, pengajaran ataupun berisikan uh, ajaran-ajaran bidah justru kitab-kitab Injil itulah yang memang uh, ada nah apakah kitab-kitab yang dimaksudkan adalah kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa itu merupakan salah satu kitab diantara berbagai macam kitab Injil-Injil yang oleh gereja dikatakan sebagai kitab uh, uh, apokrif ataupun kitab uh, heresi bidah saat itu itu kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa kitab yang diberikan kepada bayi Isa itu belum pernah kita temui. Bentuknya seperti apa, tulisannya dalam bahasa apa? Kita tidak tahu itu. Kita blank, begitu artinya apa? Ibaratnya kalau kita berbicara tentang uh, sesuatu uh, narasi bahwa uh, ada nabi yang diberikan kitab, tetapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah uh, ketahui dalam sejarah uh, manusia bahwa ada kitab yang seperti itu. Bisa saja mungkin kalau kita berbicara tentang uh, komunitas Qumran misalnya Mungkin saja, kalau memang pernah ada uh, kisah tentang kitab yang, di, yang uh, turun dari langit yang diberikan kepada uh, Musa, misalnya, atau diberikan kepada Daud, misalnya, uh, sebuah kitab, tentunya pasti ada minimal, mungkin ada catatan-catatan lah yang mengindikasikan bahwa memang benar suatu saat Musa pernah dapat sebuah kitab, pernah diberikan sebuah kitab. Oleh katakan, misalnya, mungkin malaikat siapa begitu datang, kasih dia sebuah kitab, demikian juga, misalnya, uh, Daud, misalnya. Nah, tulisan tentang itu saja kita tidak punya, ataupun cerita tentang itu saja, cerita katakan, mungkin kita katakan sebagai cerita uh, rakyat, ataupun sebagai uh, cerita uh, yang tumbuh berkembang dalam komunitas Yudaisme, juga kita tidak punya cerita tentang itu. Demikian halnya juga dengan uh, komunitas kekristenan. Kita tidak pernah temui dalam uh, komunitas kekristenan, kisah ataupun cerita yang memang menceritakan bahwa pernah ada kitab yang diberikan kepada seorang nabi, katakan misalnya oleh uh, malaikat tertentu, misalnya kisah tentang ini pun kita tidak pernah dengar dalam. Uh, Cerita rakyat misalnya, ataupun uh, dongeng atau legenda, kita tidak pernah dengar ada kisah seperti itu. Sebuah uh, kitab diberikan uh, oleh uh, Tuhan kepada uh, nabi atau kepada rasulnya. Jangankan kitabnya, kisah tentang itu saja yang mungkin barangkali beredar dalam cerita-cerita rakyat ataupun barangkali menjadi uh, cerita legenda ataupun cerita dongeng di masyarakat uh, komunitas tertentu. Kita tidak punya kisah cerita tentang itu. Tiba-tiba di abad ke-6 ke-7 muncul sebuah uh, kitab suci yang di dalamnya mengatakan bahwa ada uh, kitab Taurat yang diberikan kepada Musa, kitab Sabur yang diberikan kepada Daud dan kemudian kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa. Nah, itu baru kita tahu bahwa ada kisah itu sejak abad ke-6 abad ke-7. Itu pun dikatakan sebagai abad ke-6 dan abad ke-7 pun, itu kita baru tahu setelah ada narasi sejarah yang ditulis misalnya oleh Ibnu Hizam di tahun 800-an ataupun di abad ke-9 misalnya. Jadi, eh, Bro Gia bisa bayangkan bahwa eh, katakan misalnya kita berbicara tentang eh, tarik dan tafsir misalnya. Atabari At lah yang paling tua. Itu di abad ke-10, ke-9, ke-10. Sembilan ratusan, nah, di abad ke-10 oleh tafsir tersebut menceritakan dalam tafsirnya bahwa ada kitab yang turun seperti itu. Karena apa? Kita tadi berbicara tentang uh, kodifikasi uh, Quran, misalnya. Kitab uh, Quran ataupun lembaran-lembaran Al-Quran yang uh, sudah uh, tertulis ataupun sudah uh, di... Kumpulkan atau dikodifikasikan, katakan misalnya mungkin pada abad ke-7 atau ke-8 ke-9 dan ke-10, itu pun juga kita susah untuk menemukan keberadaan kitab-kitab tersebut. Nah, dengan demikian, kisah tentang ini pun juga mungkin baru kita dengar, ataupun baru didengar oleh masyarakat komunitas tertentu, mungkin malah di abad ke-8 ke-9 atau ke-10 yang menceritakan bahwa. Pernah ada suatu masa di mana Musa diberikan kitab Taurat, pernah ada di mana uh, Daud diberikan kitab Sabur. kemudian Bayi Isa diberikan kitab Injil. Nah, kisah itu baru kita dengar, bukan di abad ke-6 ke-7, tetapi justru di abad ke-8 ke-9 dan ke-10. Nah, jadi semuanya kan menjadi, uh, uh, apa ya, sangat... Uh, Membingungkan sebenarnya dalam konteks uh, ini. Nah, sementara kita ingin melihat bahwa ada terminologi yang uh, sama yang digunakan dan juga uh, tidak hanya dari dalam uh, hal kitabnya, tetapi juga dalam hal tokoh-tokohnya. Nah, ini yang harus kita dudukan uh, pada uh, konteks ataupun uh, posisi yang timeline yang sesungguhnya bro ya. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat suatu uh, kesimpulan uh, sementara bahwa dari minimal dari hasil kajian ini uh, obrolan ini kita bisa uh, sampai pada suatu kesimpulan sementara seperti apa sih yang sebenarnya yang uh, terjadi itu? Apakah kita bisa mengatakan bahwa ini hanya versi yang berbeda? Kisah yang sama tapi diceritakan dari uh, sudut angle yang berbeda. Ataukah benar-benar bahwa ini sesuatu yang hmm. uh, sama sekali asing dan memang uh, berbeda, atau jangan sampai uh, bisa saja kita sampai pada suatu kesimpulan sementara bahwa ada terjadi semacam uh, anti, semacam uh, apa ya, uh, lawan atau oposisi daripada kisah-kisah, uh, ataupun peristiwa-peristiwa, uh, ataupun uh, kitab. Uh, yang ditulis oleh para nabi ataupun oleh para rasul. Sementara demikian Bro Ya, menarik sekali ya Pak Manufan ya. Jadi eh, kita bisa lihat tadi bahwa memang ada beberapa yang mungkin bisa kita katakan ya. Tadi eh, misalnya ada orang mengatakan. Bisa nggak ya saya melihat atau saya ingin mengetahui isi dari Kitab Injil yang, yang dimiliki oleh Isa itu dan ternyata sampai sekarang e, tidak bisa dibuktikan ya selain banyak orang yang mengklaim dari apokrif-apokrif atau kitab-kitab e, yang e, bisa dikatakan kitab-kitab e, yang sudah dibuang ya artinya dalam arti bahwa isi dari kitab-kitab itu adalah e, bukan uh, fakta sejarah, tapi merupakan uh, sebuah tulisan-tulisan yang menyimpang. Uh, kemudian tadi Paman Ivan sudah uh, menjelaskan juga bahwa memang benar ya kalau di dalam penelitian-penelitian, uh, baik itu arkeologi uh, ya terutama arkeologi dan uh, kemudian penemuan di scroll dokumen-dokumen eh, pada -dokumen, eh, abad pertama itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan eh, mengapa tidak ditemukan pula eh, kitab yang dimiliki Isa sebenarnya kalau kita lihat dari eh, segi waktu, segi zamannya sebenarnya ya harusnya lebih mudah ya Uh, injil yang dimaksud yang diberikan pada Isa itu, ya. Uh, padahal yang dalam penggalian yang ditemukan-temukan itu seperti di scroll ini uh, yang ditemukan adalah justru kitab kita kitab perjanjian lama yang uh, berapa ribu tahun sebelum perjanjian baru. Nah, pertanyaannya mengapa tidak pernah ditemukan kitab suci yang dimiliki atau yang diberikan kepada bayi Isa itu? Kenapa tidak tidak ada? karena kan dalam ayat itu dia mengatakan e, aku ini hamba allah ia telah memberikan padaku e, ia telah e, apa namanya memerintahkan aku ini dan ini lalu e, di bagian terakhir dikatakan ia telah memberikan injil mengapa kita tidak bisa menemukan fragmennya misalnya ataupun e, dalam penggalian penggalian laut mati ini kenapa tidak ditemukan sedikitpun yang terkait dengan injil Isa itu itu menjadi pertanyaan yang besar dan kemudian pemanipan yang menjadi eh, hal yang penting ini adalah kalau di dalam Injil yang dimiliki oleh gereja tadi saya katakan bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen eh, atau fragment fragmen atau eh, dari penelitian-penelitian penggalian-penggalian kita bisa buktikan keotentikan eh, Injil yang kita miliki. Bahkan juga ada tulisan-tulisan keterangan-keterangan dari para bapak gereja, misalnya saja polikarpus, Irenaeus, dan uh, lain sebagainya. Gitu ya. Nah, uh, mungkin kita masuk kepada pokok pengajaran ya, kalau kita uh, melihat ya, membaca empat Injil yang ada di dalam kekristenan, itu kita bisa melihat secara nyata bagaimana dia Yesus di dunia ini apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan uh, bersama siapa dianya, gitu ya, uh, bersama siapa dia mengajarkan muridnya ada berapa dan lain sebagainya, itu jelas. Gitu. Nah, uh, bagaimana dengan Injil yang diberikan kepada Isa ini, Paman? Apakah juga diceritakan se, ya tanda petiknya, sedetail yang kita bisa temukan di dalam Injil Kanonik itu, atau uh, justru mengenai berapa orang muridnya saja mungkin kita bingung karena mungkin hanya disebutkan tiga orang itu bukan dalam kitab suci eh, adanya tapi data-data eh, seperti yang ditulis tadi itu tadi. Nah silakan Tom Ya memang uh, sulit Bro Gia. karena apa? Masalahnya kitab injil itu diberikan waktu isanya masih bayi Bro Gia. Otomatis tentunya Isi di dalam kitab itu tidak berbicara tentang kehidupan Isa ataupun e, interaksi dia dengan e, kehidupan sosialnya, misalnya, ataupun tentang pengajarannya dia, misalnya. Karena apa? Kitab itu diberikan waktu dia yang masih bayi, bro. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau kitab itu diberikan e, pada saat e, Isa masih bayi, otomatis berarti isinya itu tentunya tidak ada kaitannya dengan. Eh, kehidupan daripada Isa itu sendiri. Karena apa bagaimana mungkin kitab eh sudah diberikan eh dia pada waktu masih bayi dan isi di dalamnya bercerita tentang murid-murid eh, daripada Isa kan menjadi eh rancu dan kacau kan? nah otomatis berarti yang bisa kita uh, bayangkan bahwa tentunya kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa ini sama sekali tidak ada hubungan dengan kehidupan dari bayi Isa itu sendiri karena dia masih bayi kok di dalam kitab itu kisahnya ya tentu uh, tidak ada tertulis tentang uh, kehidupan uh, Isa itu sendiri tentu bercerita tentang hal uh, sebelum uh, Isa uh, Kanak-kanak remaja maupun dewasa. Nah, apa isinya itu sulit untuk, sulit untuk kita bisa mereka-reka yang bisa kita bayangkan isinya tentu tidak ada kaitannya dengan kehidupan bayi Isa itu sendiri atau kehidupan Isa itu sendiri karena Isanya masih bayi, pengikut-pengikutnya juga kan otomatis belum ada dan anak anaknya masih bayi kok nah jadi otomatis isi daripada uh, Injil yang diberikan Kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa otomatis isinya itu tidak ada kaitan dengan kehidupan daripada uh, Isa ataupun uh, perjalanan hidupnya nah ini kan sudah berbeda dengan uh, Injil yang ditulis oleh uh, ataupun keempat keempat Injil uh, dalam Perjanjian Baru ini kan sudah perbedaan nah yang tadi oleh Brodia kemana Kitab ini Tadi kan kita sudah uh, lihat bahwa penemuan Sea scroll saja uh, bisa uh, terjadi dan kemudian mengkonfirmasikan tentang kitab-kitab per, Perjanjian Lama. Nah, mengapa kitab Injil yang diberikan kepada Isa ini kok tidak ada jejaknya, sama sekali uh, tidak uh, ada uh, jejak yang bisa. Uh, ditelusuri untuk kemudian membuat orang mengatakan oh inilah sudah kitab yang diberikan kepada uh, bayi Isa Nah, yang bisa kita uh, simpulkan sementara ya secara uh, cepat bahwa sebenarnya kitab itu tidak pernah ada Bro Gia. sebab kalau memang kitab itu pernah ada yang tadi itu minimal ada yang menceritakan entah itu Cerita sekedar cerita rakyat atau mungkin cerita uh, pengantar tidur misalnya ataupun cerita legenda ataupun cerita uh, dongeng yang mungkin mengisahkan bahwa bayi Isa pernah diberi sebuah kitab. Nah, kisah itu kan tidak pernah ada, tidak pernah ditemui sebelum uh, abad ke-6, ke-7. Baru ada kisah bahwa uh, bayi Isa diberikan oleh uh, Tuhannya adalah sebuah kitab Bernama Kitab Injil, itu baru ada kisah itu uh, setelah abad ke-6 ke-7, mungkin ke-8 ke-9, ke-10. Sebelum itu, tidak ada kisah itu yang pernah kita temui dalam uh, sejarah manusia, misalnya, ataupun minimal cerita-cerita uh, rakyat uh, di Yudaisme, uh, misalnya. Kalau memang kita berbicara bahwa uh, bayi Isa ini adalah orang Yudaisme kita tidak pernah temui kisah itu. Artinya apa? Kesimpulan sementara kita kita mau mengatakan menurut saya setidak-tidaknya bahwa yang namanya kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa itu tidak pernah ada, Broge. Ini kesimpulan sementara saya ya, Broge. Nah, dengan demikian kalau kita membuatkan suatu eh, paralitas maka sama halnya juga dengan kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Dan kitab sabur yang diberikan kepada Daud, kitab-kitab itu tidak pernah ada. Yang ada justru Daud menulis masmur, Musa menulis uh, kitab Taurat. Nah itu sementara kesimpulan saya, bro. Gia. Ya, oke, okay, Oman. Ya, kita bisa lihat ya, jadi uh, dengan demikian ya, kita bisa uh, menemukan sebuah benang merah ya bahwa uh, sangat 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 uh, berbeda ya konteksnya dan uh, kemudian kalau kita mengambil latar belakang dari kisah uh, yang memiliki kitab yang katanya itu adalah kitab injil kita tidak bisa menemukan pengajaran apapun yang disampaikan di sana uh, dan uh, kemudian uh, kita tidak melihat misi kedatangannya apa kemudian apa yang uh, akan atau yang dia lakukan setiap uh, uh, sepanjang tiga uh, tahun pelayanannya itu tidak tidak temukan ya karena uh, salah satu alasannya itu uh, menurut uh, kitab saudara kita ya uh, uh, dia Suaranya terima. Hilang, ya? Suaranya sempat hilang, bro, ya. Mereka bisa dokumen-dokumen tertua dan lain sebagainya. Nah, eh, kemudian paman yang menjadi pertanyaan lagi adalah, apakah ya tadi kan kita melihat misi visinya ya, itu sudah sangat berbeda? Eh, kalau kita lihat secara eskatologis, ya, secara eh, bahasa sederhananya, kalau kita melihat cerita tentang kedatangan. Baik itu Isa dalam konteks kitab suci saudara kita dan dalam konteks kitab Injil dalam konteks kitab suci kita. Kalau kita melihat misi dan visi kedatangan mereka, itu sangat berbeda. Dan terutama, yang dalam konteks Isa, Isa memperoleh kitab Injil, ternyata mengenai apa yang terjadi ketika dia datang, itu bukan tercatat di dalam Injil yang diberikan oleh. Tuhan kepada Isa itu bukan, tapi justru ada di dalam hadis. Nah, ini bagaimana menurut Paman ini? Kenapa kan di kitab yang diberikan kepada Isa itu ada tertulis itu dari kedatangannya gitu? Silakan Paman. Ya. <tuh> yang jelas pastinya bahwa tadi eh, saya sudah coba buat kesimpulan sementara bahwa tentunya. Kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa, isinya, kalau kita berbicara nalar logika sederhana, ya konsekuensi logis, ya bahwa isi daripada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa tentunya tidak bercerita tentang kehidupan daripada Isa itu sendiri, karena apa masih bayi loh? Dengan demikian, otomatis di dalamnya juga eh, tentunya tidak akan kita temui. Tentang kisah Isanya yang akan datang kemudian ataupun yang akan datang nanti. Karena apa? Injil itu sudah, kitab itu sudah diberikan. Kecuali kalau uh, kitab itu uh, merupakan uh, kitab ramalan misalnya. Nah kalau kitab ramalan lain cerita. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu adalah kitab uh, injil yang diberikan kepada bayi Isa. Karena bayi Isa ini masih kecil. Otomatis kitab ini kan sudah jadi. Sudah lengkap ini kitab. Nah, karena sudah jadi sudah lengkap, maka isi di dalamnya itu kan tentunya belum tertulis tentang kehidupan daripada Isa itu sendiri. Nah, Isanya masih bayi loh. Kecuali kalau dikatakan bahwa kitab ini adalah merupakan uh, kitab uh, ramalan tentang uh, kehidupan uh, Isa misalnya, itu lain cerita. Tetapi kalau kitab ini dikatakan sebagai uh, kitab uh, Injil yang uh, Merupakan pemberian langsung otomatis, berarti karena isanya masih baik, maka di dalam kitab uh, Injil yang diberikan itu logisnya, logikanya, konsekuensi logisnya tidak ada kisah tentang Isa di dalam situ. Dengan demikian, juga tidak ada kisah tentang bagaimana dia akan datang uh, kemudian, ataupun bagaimana uh, dia. Cara mati dan cara hidupnya tidak ada. Kisah itu di dalam Injil ini, kalau berpikir secara uh, konsekuensi logis karena anaknya masih bayi, tapi kitabnya sudah jadi. Nah, otomatis berarti isi di dalam kitab itu uh, konsekuensi logisnya tidak mungkin bercerita tentang uh, kehidupan daripada si Isa itu sendiri. Nah, dengan demikian, maka apabila ditemukan itu dar, dari sumber yang lain, maka itu menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa, Bro Gia. Apalagi kalau dikatakan bahwa itu ditemukan dalam uh, ha, sebuah hadis, misalnya. Nah, kita ketahui bahwa uh, hadis yang tertua oleh uh, Bukhari, itu malah ditulis uh, abad ke-9, tahun 800-an sekian, Masehi. Nah, sudah ratusan tahun setelah peristiwa itu terjadi ataupun ratusan tahun setelah nabi meninggal misalnya nah tiba-tiba muncul ataupun kemudian narasi itu dibukukan ataupun narasi itu di misalnya nah itu pun juga kita tidak tahu ataupun kita tidak mungkin memiliki kitab Asli daripada karyanya si Bukhari itu, itu juga mungkin kita tidak punya kitab itu. Sementara kitab uh, itu katanya ditulis uh, tahun 800-an sekian misalnya, tetapi kita belum tidak miliki juga kitab itu. Kitab originalnya itu, sementara kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab uh, uh, Perjanjian Lama, dan uh, katakan kita berbicara kitab Perjanjian Baru saja, itu malah uh, terlestarikan. Kitab-kitab uh, yang malah diproduksi di abad uh, keempat Ataupun tulisan-tulisan uh, para bapak gereja Ataupun para bapak apostolik uh, Fragmen dan uh, inskripsi dan uh, uh, kitab-kitabnya Ataupun gulungan-gulungannya malah uh, terlestarikan Nah mengapa kitab yang ditulis tahun 800-an abad ke-9 Kok tidak bisa terlestari? Sementara kita ketahui juga bahwa pada waktu-waktu itu Islam dalam kemegahannya menguasai hampir separuh dunia, misalnya, tetapi mengapa tidak ada pelestarian ataupun tidak ada kitab-kitab original daripada para penulis itu yang bisa kita temui hari-hari ini? Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan bahwa. Mengapa itu bisa terjadi? Tetapi bahwa ternyata uh, eskatologinya itu baru ditemui uh, Ataupun hanya ditemui dalam uh, hadis Maka sangat sulit untuk kita bisa uh, menerima itu sebagai suatu uh, karya yang Ataupun sebagai suatu uh, kisah yang memang otentik uh, ya Dalam arti kata bahwa karena uh, dia baru ditulis di abad ke-9 dengan jarak uh, 200-an tahun dari uh, sejak uh, kematian Nabi uh, mereka sehingga tentunya uh, secara akademik secara ilmiah uh, sangat sulit untuk bisa uh, Menerima itu sebagai suatu uh, referensi untuk mendukung argumentasi-argumentasi tertentu, misalnya. Tetapi, dalam konteks iman, silahkan saja. Namanya kan orang mengimani, orang mempercayai, sesuatu itu tidak bisa kita batasi ataupun tidak bisa kita persalahkan. Tetapi, kalau kita berbicara dalam konteks kajian-kajian ataupun diskusi-diskusi uh, yang uh, memiliki sedikit saja bobot uh, akademis atau ilmiah, maka tentu uh, sangat sulit kita bisa menerima itu sebagai suatu uh, referensi yang akan uh, digunakan uh, sebagai uh, basis uh, daripada uh, argumentasi yang akan kita uh, bangun. Nah, kita kembali lagi kepada... Uh, Kitab uh, Injil yang diberikan kepada bayi Isa, uh, secara uh, sederhana tadi saya coba uh, memberikan satu kesimpulan uh, sementara bahwa dengan tidak ditemukan uh, sedikit pun jejaknya, maka kesimpulan sementara saya bahwa kitab itu tidak pernah ada. Nah, mengapa kisah akan keberadaan kitab ini bisa ada dalam uh, uh, Al-Quran ataupun uh, menjadi... Iman daripada uh, saudara kita yang Muslim, nah itu yang uh, perlu dikaji lebih uh, lanjut lagi. Mungkin sementara demikian, Broge. Ya. Oke, Pak Ivan, suara saya terdengar ya eh, bagus, bro, ya. Rupanya mungkin barangkali kalau video dia ya. agak sedikit mandek-mandek. Iya, iya, jadi, uh, jadi kita sudah bisa melihat ya, Pak Ivan, ya bahwa memang eh sangat berbanding terbalik seandainya tadi eh, dalam konteks eh, eskatologis atau eh, konteks akhir zaman di mana eh, di dalam hadis-hadis itu diceritakan bahwa Isa itu nanti datang ke di akhir zaman hendak membunuh babi, mematahkan salib, menghilangkan pajak ya. eh membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Iya Bro, nah, ya ini kan kisah itu, kisah, ya. kisah itu, kisah itu kan akhirnya kan terpaksa mereka harus mengadopsi cara kekristenan dalam eh, memahami teks kan akhirnya dikatakan sebagai eh, apa ya eh, apa perumpamaan atau seperti apa kan. Nah saya kira pendekatan seperti itu kan eh, tidak pernah ada dalam eh, dunia Islam ya bahwa eh, kisah itu tidak dipahami sebagaimana yang tertulis kan ya tetapi karena secara nalar logika kan menjadi aneh kan datang kok misinya mematahkan salib bunuh babi kemudian menghapuskan jisa nah ini kalau kita berpikir secara kritis maka sebenarnya uh, tiga misi ini sebenarnya tiga uh, apa ya tujuan akhirnya adalah uh, memberangus kekristenan sebenarnya kalau kita berpikir secara kritis, karena jizyah dihapuskan berarti tidak ada lagi non Muslim, karena jizyah itu kan diberlakukan untuk mereka yang non Muslim. Kalau tidak ada lagi jizyah berarti otomatis tidak ada lagi non Muslim. Itu kan konteksnya. Nah, kalau salib dipatahkan berarti otomatis sama sekali tidak ada lagi kekristenan kan? Nah, mungkin ada salib. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir kritis daripada tiga misi ini sebenarnya tiga misi ini adalah apa ya kita katakan sebagai eh, pemusnahan massal terhadap eh, kekristenan dalam bahasa sederhananya mungkin seperti itu bro, Ya. Benar Pak Ivan. Jadi eh, dari situ kita bisa melihat eh cukup tajam ya bahwa memang eh, dari segi sisi dan misi kedatangan Kristus dan juga kemudian kedatangan Isa dan eh, pasti terkait dengan eh, apa itu yang mereka bawa itu ya yaitu tentang istilah yang dipakai dengan kata Injil yang di dalam iman Kristiani disebut sebagai kabar sukacita kedatangan Kristus eh, sangat tidak bahkan E, maknanya sudah sangat berbeda dengan konteks kabar e, yang diberikan kepada Isa. Uh, mungkin e, kalau dan, saya kalau, iya. kalau saya mungkin tidak seperti itu lagi Brogia. Mereka sama sekali tidak hmm. tahu arti kata Injil itu Brogia. Jadi kata Injil itu digunakan, tetapi tidak mengetahui apa arti kata itu. Jadi ibaratnya Brogia menggunakan sebuah kata, tapi Brogia yang tidak tahu kata ini artinya apa. Hmm. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan sementara saya, bro. Ya, ibaratnya begini, bro. Ya, bro, ya, uh, membahasakan sesuatu ya, atau menggunakan suatu kata, tetapi bro. Ya, tahu arti kata ini apa? Tapi digunakan Nah, begitu, seperti itu. Hmm. Karena kalau dia tahu artinya, maka tentunya otomatis berarti kan ada uh, penjelasan lebih lanjut. Nah, dengan mengatakan bahwa uh, kitab Injil diberikan. Ini kan sudah menunjukkan bahwa kata Injil sendiri itu dia tidak ngerti. Nah itu kalau eh, kesimpulan sementara saya seperti itu, Bro. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya benar ya, Paman. Jadi eh, memang sama sekali kita tidak menemukan ya eh, apa yang menjadi visi misi dari Isa ini. Kemudian ya jelas ya. Bahwa berbeda dan sama sekali tidak ada pengertian yang sama terkait istilah e, yang sama, yaitu memakai kata Injil, karena tadi kita juga sudah menjelaskan bahwa e, Injil itu sendiri adalah Kristus itu sendiri, dan e, kedatangannya-lah yang e, diceritakan atau e, kehadirannya itulah. Kabar sukacita itu, nah, sementara kalau kita baca ya, di dalam e, kitab suci saudara kita ini, kita tidak menemukan juga e, bagaimana tindakan-tindakan atau apa sih isi yang mau disampaikan kepada umat manusia, pesan apa sih ya? Kan e, tidak ada itu ya, yang ada justru ya kemana-mana gitu ya. E, kita tidak 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 mendapatkan uh, suatu pengertian yang utuh tentang itu seolah-olah ini absurd gitu loh uh, malah uh, lebih mengarah kepada bahwa ini bicara nanti mengenai nabi yang terakhir gitu loh jadi uh, terkesannya itu ya tujuan kedatangan Isa ini mirip-mirip uh, seperti kisah Yohanes uh, ini uh, Pak Manifan. Ivan seperti dia mengumumkan ini Mesias gitu loh. Nah dan ini bertentangan sendiri dengan kitab uh, mereka karena Mesias memang dalam konteks mereka bukan bukan Nabi terakhir itu tapi memang Isa gitu. Gimana menurut paman uh, de tentang hal ini? Iya memang kalau kita melihat dari uh, nama yang disematkan kepada Isa ya Isa al Masih ya. Nah ini juga kita kembali lagi apakah mereka pahami uh, konteks daripada almasi itu sendiri. Nah ini kan juga kita jadi bertanya-tanya, ya anggaplah katakan misalnya kita uh, uh, anggaplah bahwa uh, dipahami bahwa istilah itu digunakan dalam konteks uh, bahwa uh, mereka uh, memahami benar bahwa apa yang dimaksudkan dengan almasi dalam uh, penyebutan isa tersebut. Nah artinya apa? Bahwa uh, yang bisa kita lihat mungkin saja ya kalau tadi dikatakan oleh Broge ya, bahwa bisa saja ini ada semacam uh, suatu uh, skenario ya, bahwa uh, kitab Injil ini dimunculkan untuk kemudian uh, berdasarkan kitab uh, tersebut ada menubuatkan tentang uh, akan datangnya seorang nabi terakhir. Nah kalau konteksnya seperti itu skenarionya seperti itu, Nah, itu bisa uh, kita uh, katakan bahwa rupanya itulah uh, guna dan manfaat daripada uh, kitab Injil tersebut. Nah, konteksnya kan seperti itu. begitu nah, bahwa uh, isi daripada kitab Injil tersebut adalah menubuatkan tentang uh, kedatangan uh, seorang nabi terakhir yang bernama uh, Ahmad. Nah, itu mungkin yang uh, dimaksudkan sehingga harus muncul uh, kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa. Dan uh, mungkin saja dengan demikian itulah yang uh, menjadi misi daripada Isa itu sendiri. Jadi dia datang uh, untuk uh, mengabarkan akan adanya uh, seorang uh, nabi terakhir, kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat itu dan kemudian kita uh, mengkorelasikan dengan uh, bagaimana spektakulernya kehadiran uh, bayi Isa yang uh, lahir uh, tanpa uh, seorang uh, ayah, artinya secara mujizat dia uh, lahir seperti itu dan kemudian uh, memiliki banyak uh, kemampuan yang. Mujizat-mujizat uh, yang sangat spektakuler yang uh, bisa kita katakan uh, tidak ditemui dalam uh, tidak ditemui pada Nabi manapun juga, termasuk juga uh, pada nabi yang terakhir. Misalnya, maka menjadi uh, terdegradasi jika misinya itu hanya untuk mengaparkan tentang akan datangnya seorang nabi yang terakhir. Ini kan menjadi... Uh, tidak matching begitu. Bagaimana seorang uh, nabi yang spektakuler yang hadir uh, secara uh, ajaib kemudian uh, memiliki uh, kemampuan yang setara dengan uh, Sang Pencipta, karena dia juga menciptakan, bisa membangkitkan orang mati dan uh, sebagainya, uh, menyembuhkan dan sebagainya. Artinya, apa dengan hal-hal yang spektakuler ini? Tentu, kita membayangkan pasti misinya itu tidak hanya sekedar uh, mengabarkan akan sesuatu yang datang nanti, akan seorang nabi akan muncul. Itu kan, uh, menurut saya, tidak uh, membutuhkan sesuatu yang spektakuler untuk kehadiran seorang nabi apabila misinya hanya seperti itu. Nah, tetapi itulah yang... Uh, ada dan itulah yang terjadi. Dan uh, kita uh, menerima bahwa itulah uh, fakta realitanya uh, seperti itu. Bahwa dengan uh, spektakulernya kehadirannya, uh, ternyata misinya demikian. Nah tetapi, yang mau kita ulas di sini, bagaimana kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa itu sendiri. Nah, Injil yang dikatakan uh, di situ, uh, sudah uh, tadi kita uh, bahas bahwa... Uh, arti daripada uh, kata Injil itu sendiri kan menjadi uh, tidak bermakna, tidak memiliki arti lagi uh, dalam konteks uh, apa yang tertulis ya. Sebab kalau dia memiliki makna dan arti, maka menjadi pertanyaan. Injil yang diserap dari bahasa Yunani tersebut, yang dalam kosa kata uh, bahasa Yunani adalah kabar gembira, kabar gembira tentang apa? Sudah diberikan kepada uh, Bayi Isa. Apakah mengatakan bahwa di dalam kitab tentang kabar gembira itu bercerita tentang akan datangnya seorang nabi terakhir atau bagaimana bahwa itu adalah suatu kabar gembira nah itu pun susah untuk kemudian bisa dijelaskan nah di samping itu bahwa keberadaan kitab ini sendiri juga sudah sementara saya simpulkan bahwa kitab ini memang tidak pernah ada karena apa kita tidak pernah temui jejaknya, baik itu uh, hanya sekedar obrolan-obrolan ataupun kisah uh, cerita yang uh, dikisahkan uh, sebelum abad uh, ke-7 ataupun uh, ke-6 atau ke-8, ke-9. Itu jejak itu tidak kita temui, jejak keberadaan uh, kitab Injil yang diberikan uh, oleh Tuhan kepada Bayi Isa ataupun kitab uh, Zabur yang diberikan Tuhan kepada Daud ataupun kitab Taurat yang diberikan uh, Tuhan kepada uh, Nabi Musa misalnya itu jejak historisnya tidak kita temui. Nah, jika itu uh, diiman dan diyakini silakan saja itu adalah keyakinan dan uh, iman saudara-saudara uh, kita. Nah, kembali lagi kepada uh, hal di mana uh, yang harus kita uh, lihat bagaimana uh, peran ataupun uh, misi daripada Yahya itu sendiri. Dan Yahya juga kan kehadirannya juga ataupun kelahirannya juga kan ya sedikit banyak cukup spektakuler ya dikisahkan bahwa orang tuanya juga sudah uh, ibunya uh, sudah katakan misalnya mandul dan sebagainya tapi uh, bisa uh, diberikan uh, putra dan ayahnya sempat bisu ini kan cukup apa uh, spektakuler juga kan begitu tetapi kita tidak tahu si Yahya ini datang ataupun hadir, misi apa yang dia amban? Fungsinya apa dia uh, hadir sebagai nabi ataupun diutus kepada uh, kaumnya itu? Itu pun kita tidak pernah tahu. Apakah kisah itu uh, hanya untuk uh, memunculkan uh, nama uh, Yahya sehingga akhirnya bisa uh, menjadi suatu pengaburan terhadap uh, Peristiwa-peristiwa yang uh, sudah uh, terdokumentasi dalam uh, kita perjanjian baru, misalnya, nah ini kan hal-hal uh, yang memang uh, menjadi uh, latar belakang, ataupun uh, sesuatu yang terkait dengan uh, kisah, ataupun terkait dengan uh, apa yang kita bahas, yaitu tentang uh, kajian tentang Injil ini, uh, Bro. Mungkin demikian. Halo Bro, Gia. Suara saya kedengaran, Bro, ya? Iya. Ya, halo Paman. Halo Paman Ivan, Suara saya terdengar atau sempat hilang? Ya, sempat hilang tadi sekarang sudah kenaikaran Ya, silakan. ya, ya jadi uh, kita bisa uh, mengatakan bahwa kita uh, menemukan bahwa di sana seperti ada sebuah ini ya uh, kontradiksi lah istilahnya gitu ya uh, tentang kedatangan visi misi isi yang dibawa. Pengajaran yang dibawa tentang nanti kedatangan kedua kalinya tujuannya apa, dan seterusnya, dan seterusnya itu jelas-jelas tidak eh, terlihat ya, dengan jelas di mana dalam kitab yang disebut sebagai Injil Isa itu ya, kita tidak menemukan dengan jelas benang merahnya tujuannya dan lain sebagainya tadi eh, yang dijelaskan oleh pemanifan. Yang justru kita lihat tadi seperti saya katakan, justru tidak ditulis di Injil yang dimaksud yang diberikan kepada Isa itu tentang nanti eh, ketika dia datang akhir zaman eh, lalu dia melakukan apa? Justru yang mencatat, ya kalau tadi saya eh, coba coba eh, baca. Eh, jadi supaya tidak eh, apa namanya? tidak dikatakan eh, apa namanya? Um, ini dikarang gitu ya. Nah, ini saya buka ya, contohnya. Nah, contohnya misalnya, uh, saya buka di salah satu uh, hadis ya. Ini saya bacakan kepada teman-teman ya. Ini tujuan kedatangan Isa ya, menurut hadis ini ya. Ini diambil dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah ya. Uh, Oke, okay, ini beda. Uh, tidak bercerita tentang ini ya tentang membunuh babi tapi di yang membunuh babi itu adanya di hadit uh, hadis riwayat Abu Hurairah ya dikatakan begini demi Rob yang jiwaku ber berada di tangannya sudah dekat saatnya dimana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil dia akan menghancurkan salib membunuh babi dan menghapus jizyah upeti atau pajak dan akan melimpah melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya itu di hadis Abu Hurairah uh, ya sama ya sama ya di uh, uh, di hadis Ahmad juga ya Ibnu Ibnu Hibban dan Abu Daud juga begitu oke okay, nah E, dari situ kita tahu ya e, Kalau hadis-hadis ini kan pastikan ditulis e, Sudah sangat jauh ya e, Bahkan e, e, Isa ya Tapi ya kalau diperkirakan Isanya hidup di abad pertama ya Kalau dalam konteks mereka Misalnya anggaplah mereka mengatakan Oh iya Isa yang ma kami maksud itu Hidup di abad pertama Lah ini Hadis ini kan ditulis tahun berapa ya mungkin tahun 800, tahun 900 dan lain sebagainya kita tidak tahu, kita tidak tidak menemukan di dalam Injil yang diberikan kepada Isa waktu dia kanak-kanak itu di mana kita bisa temukan kitab itu. Sementara kitab-kitab yang tertua seperti Perjanjian Lama saja itu ditemukan dalam penggalian dan yang disebut di Scroll. ditemukan dokumen-dokumennya ini kenapa tidak ditemukan dokumen Injilnya Isa itu? Lalu nanti banyak orang akhirnya larinya mengutip Injil apokrif apokrif, Injil palsu Thomas lah. Ya, padahal mereka tidak tahu, mereka hanya mengakui sebagian, padahal isi sebagian juga menentang kitab suci mereka. Ya, contohnya, ya, Injil palsu Barnabas itu mengatakan langit itu ada ada sembilan lapis, Sementara Qur'an hanya mengatakan ada tujuh. Nah ini kan mereka nggak pernah angkat ini. Tapi uh, justru yang mereka sebarkan termasuk di TikTok itu. Uh, mereka daur ulang kembali kebohongan-kebohongan terkait Injil palsu Barnabas itu. Begitu. Jadi uh, kemudian kalau kita uh, lihat kembali juga uh, Paman Ivan. Tadi yang Paman Ivan sudah sampaikan itu sudah sangat uh, jelas dan sangat tegas gitu ya bahwa memang bahkan kita dapat mengatakan bahwa Injil yang dalam konteks kekristenan itu punya bukti yang otentik kebenarannya gitu ya dan bukan hanya dari 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 dalam isi kitab-injil itu sendiri yang memberi kesaksian bahwa peristiwa yang terjadi dengan Yesus Kristus itu benar-benar terjadi. Misalnya tentang penyaliban, itu juga ada dalam uh, pengajaran uh, dalam sejarah sekuler. Ya. Itu artinya, uh, apa yang terjadi yang diciptakan di dalam Injil yang kita pegang itu, itu sangat otentik dan bisa dikatakan itu fakta. Ya. Sementara yang lain, ya, mesti dipertanyakan. Ya. Nah, hal lain yang juga uh, mau kita katakan adalah bahwa ada begitu banyak orang yang menyamakan, ya, uh, terutama polemikus-polemikus di TikTok ataupun di YouTube, mengatakan menyamakan Isa dan Yesus Kristus. Menurut paman, ini gimana nih, paman? Bagaimana kita harus menegaskan uh, perbedaan ini? Uh, karena ini banyak sekali polemikus menyamakan, begitu, paman. Mm. Iya, eh, tadi kan saya kira kita sudah jelas ya bahwa eh, Isa kan eh, bayi Isa kan diberikan eh, Kitab Injil ya. Nah jelas kan sudah berbeda gitu. Artinya eh, penyamaan antara Isa dan Yesus Kristus sebenarnya kan langkah frustasi ya. Bahwa eh, begini Bro Gia, eh, kan kita sulit untuk menemukan eh, secara faktual katakan misalnya kisah eh, tentang eh, Isa. Timeline-nya itu kapan? Itu kan uh, sulit untuk bisa kita temukan dalam uh, Al-Quran, kan? Begitu, itu satu yang berikutnya. Kita juga sulit um, uh, menentukan tempat peristiwanya itu di mana. Nama-nama memang disebutkan: ada nama uh, Maryam, ada nama Yahya, ada nama Zakaria. Tetapi nama ini kan tidak serta-merta. Lantas kita katakan bahwa karena disebutkan Zakaria, berarti ini sakaria yang dimaksudkan nah, adalah iya atau disebutkan Yahya ini berarti Yahya yang ini dimaksud. Nah seperti itu sebenarnya cara kita berpikir apa uh, 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 brogia. Artinya kita tempatkan dia ya sebagaimana yang dikisahkan. Kalau dikisahkan di situ bahwa uh, dia lahir katakan misalnya di bawah pohon Korma, ya kita terima itu sebagai uh, narasi sesuai dengan kisah itu begitu. Nah, karena dia lahir di bawah pohon kurma, maka tidak mungkin kita katakan bahwa itu bercerita ataupun itu tentang Yesus Kristus yang jelas-jelas lahir dalam sebuah tempat yang kemudian dibaringkan di palungan. Itu jelas sekali dalam kisah Injil yang kita miliki ya. Nah, dari situ kan kita sudah lihat bahwa Kisah tentang uh, Isa ataupun uh, seputarannya ini, kita tidak tahu di mana peristiwa ini terjadi. Waktunya kapan, kita juga tidak tahu, bro. Gia. karena tidak ada indikasinya. Yang mungkin barangkali malah malah kita bisa melihat uh, benangnya, justru uh, Isa ini malah uh, dia sejaman dengan Musa karena pamannya adalah Harun. Hmm. Begitu, dan kalau kita uh, membaca lagi dengan seterusnya, malah di zaman uh, Musa juga sudah ada Injil. Kalau kita lihat dalam uh, uh, kisah al ya artinya apa? Bahwa di zaman Musa ada Injil, otomatis berarti Isa ini berarti otomatis hidup juga di zaman Musa sana. Karena apa? Karena tidak ada timeline ataupun latar belakang yang bisa membuat kita menarik suatu uh, pendekatan bahwa... Peristiwa ini terjadi kapan? Di mana terjadinya peristiwa ini? Nah, kita jangan terperangkap dengan uh, kesamaan nama. Nah, kalau kita terperangkap dengan kesamaan nama, maka uh, kita akan kebingungan sendiri, Brogia. Seolah-olah bahwa uh, ini Yahya ini berarti identik dengan Yohanes Pembaptis, jangan dulu. Yahya ini kerjanya apa di dalam situ kisahnya? Tidak ada kerjanya. Zakaria kerjanya apa di situ? oh Sudah ternyata jelas, kisah ya enggak ya, ya, jelas Progia dikisahkan tentang Sakarya yang kalau kita telusuri malah justru dia paralel dengan uh, kisah ada dalam katakan misalnya Injil-Injil uh, palsu tadi misalnya Injil Thomas ataupun Injil uh, proto Evangelio misalnya kisahnya itu justru paralel di sana nah tetapi kita tidak bisa serta-merta karena namanya sama berarti ini maksudnya orangnya sama enggak bisa, kita harus lihat background timing waktunya, background, tempat lokasi peristiwa terjadi. Nah, jika tidak ada lokasi peristiwa terjadi, tidak ada uh, background waktu terjadi, maka kita tidak bisa mencocokkan terhadap peristiwa yang mirip-mirip juga terjadi. Tidak bisa, Bro, ya. Itu namanya kita memaksakan. Dan menurut saya itu uh, adalah uh, cocokmologi yang memang uh, sebenarnya tidak tidak apa, tidak bijak ya, begitu. Akhirnya apa? <tuh> kalau kita melihat lebih lanjut lagi tadi bahwa uh, Isa yang dikisahkan itu uh, dia malah uh, tidak disalibkan dan kemudian diserupakan dan uh, sebagainya. Nah, kisah penyerupaan ini kan juga uh, kalau kita paralelkan kita tahu juga ada uh, yang dikatakan misalnya uh, ya katakan misalnya Injil Basilides misalnya itu juga ada kisah tentang diserupakan. Nah, apakah itu merujuk ke sana ya kita tidak tahu. Tetapi bahwa karena tidak ada timelinenya, tidak ada latar belakang backgroundnya, maka kisah ini uh, sesuatu yang apa ya, kalau uh, secara uh, logis uh, susah untuk kemudian kita menempatkan bahwa ini adalah sesuatu peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah, karena waktunya kapan tidak jelas, di tempat mana terjadi tidak jelas juga, begitu. Nah, kecuali kalau di situ dikatakan tentang Yerusalem dan sebagainya, maka otomatis kita bisa mengatakan itu. Ya. Mungkin ada disebut tentang uh, uh, apa ya? Disebut tentang apa? Tentang eh uh, Bait atau apa? Mikrah atau apa? Mikrah yang mana yang dimaksudkan ini? Kan sulit lagi untuk kita bisa pahami itu. Istilah-istilah ini kan tidak bisa serta-merta kita kaitkan bahwa yang dia maksudkan adalah ini dan itu. Jangan dulu, Bro, ya. Kita harus menempatkan dia dalam narasinya dia dulu. Nah, narasinya dia ini, kalau oleh Yasir Kari dikatakan ada bolong-bolongnya, yaitu urusannya dia narasi itu. Karena memang demikianlah dinarasikan. Nah, tetapi kalau kemudian eh, mau dipersama-samakan antara Isa dan Yesus Kristus berdasarkan narasi yang ada, menurut saya eh, sulit untuk bisa kita eh, temukan persamaannya itu sulit, broge. Ya. Kecuali kisah tentang uh, bisa uh, menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan dan sebagainya, dan kemudian uh, kisah uh, kelahirannya dari uh, perempuan yang perawan. Nah itu ada kemiripan-kemiripan, ada kesamaan-kesamaan di situ. Tetapi tidak bisa serta-merta dari situ kita katakan bahwa ini pasti bercerita tentang orang yang sama. Itu tidak bisa juga, Bro Gia. Ya. Karena uh, ada momen-momen ada, uh, penting yang memang dari momen-momen itu menjadi point ataupun posisi untuk kemudian kita melihat bahwa, "Oh, ini nggak bisa, ini ya, seperti tadi, katakan misalnya, 'Eh, bayi Isa diberikan kitab Injil.' Nah, ini kan sudah, sudah nggak bisa lagi, nih, kita katakan bahwa ini, bayi Isa diberikan kitab Injil, berarti e, ini berjaraknya, oh, nggak bisa, nah." Yesus, Yesus malah dikunjungi ataupun uh, didatangi oleh uh, para gembala pada waktu itu Dan kemudian uh, setelah dia kanak-kanak malah didatangi oleh para majus Jadi kisah ini susah untuk kemudian dari situ disama-samakan Bahwa mungkin barangkali ada kepentingan dan tujuan ya Kita tidak tahu bagaimana uh, kepentingan dan tujuan untuk menyamakan itu Apakah uh, dengan menyamakan itu ada punya uh, skenario ataupun tendensi tertentu ya kita juga tidak bisa tahu. Tetapi bahwa kalau kita melihat narasinya per narasi, katakan misalnya apa yang tertulis di dalam Al-Quran, maka secara logis orang yang cukup bisa melihat hal-hal tersebut, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah orang yang berbeda. Jika kita mengatakan bahwa orang yang sama kemudian versi ceritanya berbeda itu menunjukkan bahwa kita sudah terkontaminasi. Karena apa? Posisi kita karena kita mengetahui kisah yang terjadi dalam uh, Injil ataupun kitab-kitab uh, Perjanjian Baru. Pengetahuan kita itulah yang kemudian kita bawa untuk kita plotkan dalam narasi Al-Qur'an itu yang salah. Biarlah narasi Al-Qur'an itu kita plotkan dalam konteksnya sebagaimana yang dinarasikan. Nah, dari situ baru kemudian kita mengambil kesimpulan terhadap narasi itu. Apakah narasi ini berbicara tentang siapa, di mana, kapan? Nah kan seperti itu. Nah kalau narasi ini tidak mampu menjelaskan seperti itu, maka biarkanlah saja itu uh, kisah yang uh, dikisahkan dan kemudian diaman diimani oleh saudara kita bahwa kemudian narasi itu mau diplotkan uh, dalam latar belakang uh, Palestina di abad pertama yang bisa lah, karena kan tidak ada narasi itu bahwa ada. Uh, Disebutkan nama-nama orang-orang tertentu, dan kemudian istilah-istilah uh, tertentu mungkin mihrab dan sebagainya. sakaria dan Yahya, ya, biarkan saja istilah-istilah itu yang dinarasikan ke situ, tetapi tidak bisa serta-merta uh, kita menyamakan bahwa ini maksudnya, ini Zakaria, ini berarti sakarianya nya ayahnya Yonis Pembaptis. Tidak bisa begitu karena tidak ada yang mendukung itu, kecuali kita uh, mengasosiasikan, karena memang kita punya pengetahuan tentang itu. Jadi pengetahuan kita itu kita plotkan ke situ. Nah ini yang betul ibaratnya ada semacam strawman. kita kita akan berlaku strawman di situ. Karena apa <tuh> narasinya seperti itu uh, di dalam Al Quran ya biarlah itu menjadi narasi Al Quran tanpa harus kemudian mau dipersama samakan. Hmm. Nah akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa memang uh, orang yang berbeda, gitu. belum lagi istilah konotasi tentang uh, Nasrani misalnya ini kan malah menjadi runyam dan kacau karena istilah Nasarani adalah istilah yang uh, sudah uh, dinyatakan sebagai uh, sekte heresi bidah uh, sesat oleh uh, sejarah gereja artinya mm -hmm. apa? bahwa narasi ini menunjukkan bahwa ini berbicara dalam uh, mindset yang bukan kekristenan dan uh, Palestina ataupun Yudea Yud, uh, pada abad pertama Masehi atau berbicara tentang uh, kekristenan yang kemudian uh, berkembang pada abad pertama kedua dan seterusnya mindset ini enggak, tidak sama mindsetnya ini. Nah karena mindsetnya tidak sama maka mindset ini hidup di mana kita tidak tahu bahwa itu adalah iman saudara kita ya silahkan mereka menyemani itu. Kita tidak memper mempermasalahkan ataupun mempersalahkan itu uh, bukan kapasitas kita di situ. Biarlah mindset dan uh, narasi itu menjadi milik mereka. Tetapi jika pada waktu mau dipersamakan, maka kita harus meletakkan uh, uh, ketegasan posisinya di situ. Bahwa silahkan Anda menerasikan di mana peristiwa ini terjadi. Kapan peristiwa ini terjadi? Mindset apa mengapa uh, muncul uh, Nasarani di situ? Mindset uh, apa muncul uh, bayi Isa diberikan kitab Injil? Nah ini yang harus uh, mereka uh, bisa mampu uh, menjelaskan jika Uh, punya kepentingan, punya uh, tendensi untuk kemudian uh, menyamakan menyama ataupun uh, dipersamakan dengan uh, Yesus Kristus. Nah, mungkin demikian, Brognya. Ya, uh, saya mungkin tanggapi begini ya, Pamannya. Jadi kalau kita melihat ya dari dari uh, apa yang sudah dipaparkan beberapa saat tadi. Uh, kita bisa melihat bahwa memang um, banyak orang yang kemudian ya saya kurang tahu ya atau uh, mereka juga ingin tenar gitu ya maksudnya supaya yang uh, dalam konteks kitab suci mereka adalah uh, seorang yang bernama Isa mungkin supaya orang bingung gitu ya bisa jadi kan atau juga mungkin mungkin juga supaya yang namanya Isa dalam konteks mereka itu menjadi tenar, maka mereka akan menyamanya makan. Dan menurut saya begini, paman, mungkin nanti paman bisa me, ya bisa menanggapi juga ya. Menurut saya mereka selalu mengaitkan uh, Yesus dan Isa ini uh, sebenarnya ada sebuah tujuan ya, ada tendensi ya. Ya salah satunya ya supaya mendukung tentang kenabian yang satunya lagi gitu loh paman. Gimana menurut paman ini? Apakah itu ya, adalah salah satu upaya? Itu uh, susah untuk kemudian karena kan mindset mereka kan berpikir mereka kan uh, seputaran Nasrani dan kemudian uh, Isa yang lahir di bawah Kurma dan Isa yang diserupakan kan itu mindsetnya kan seperti itu. Jadi uh, Susah untuk kemudian kita bisa menjustifikasi apa tendensi dan tujuan bahwa indikasi-indikasi mungkin kita bisa mengatakan ada indikasi gitu, nah, tetapi eh, bahwa kemudian kalau kita eh, melihatnya eh, ada eh, kecenderungan dan eh, sebagainya, ya, itu kita hanya bisa eh, sebagai praduga gitu, nah. Yang yang menjadi menariknya kan sebenarnya begini, Rogia. Kalau kita berbicara tentang pewahyuan, maka itu kan dari kekristenan. Bahkan kita tidak berbicara tentang kekristenan sendiri saja, tetapi dalam konteks perjanjian Lama kita berbicara pewahyuan itu kan kita berbicara tentang sang pencipta menyatakan dirinya kepada manusia dan dalam dunia kekristenan bahwa pewahyuan Allah mewahyukan dirinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia puncaknya finalitasnya dengan inkarnasi firman menjadi manusia dalam uh, klimaks peristiwa uh, penyaliban dan kebangkitan pewahyuan sudah selesai di situ nasa sudah itu tidak dibutuhkan wahyu lain lagi artinya apa kalau dalam konteks itu uh, Nabi yang kemudian datang untuk membawa wahyu lain itu tidak menjadi relevan lagi dalam kekristenan. Nah, sehingga eh, tidak heran jika kalau kita melihat dalam eh, berbagai macam tulisan-tulisan eh, entah itu dalam Injil maupun dalam surat-surat eh, ataupun dalam interpretasi-interpretasi eh, yang diajarkan oleh para rasul bahwa justru yang nanti datang malah nabi-nabi palsu itu karena apa? Ya itu tadi Proke pewahyuan sudah selesai. Konteks kekristenan seperti itu. Hmm. Nubuatan adalah berbicara tentang penggenapan akan karya keselamatan yang puncaknya pada uh, kedatangan Kristus. Nah, kemudian hmm. kalau ada lagi yang mengajarkan bahwa masih ada wahyu uh, baru ya wahyu tentang apa lagi? Ataupun masih ada nabi baru, nabi tentang apa lagi? nah oleh dunia kekristenan mereka yang mengklaim diri seperti itu maka mereka dikatakan oleh uh, kitab suci dikatakan sebagai para penyesat dan itu kan uh, tertulis juga dalam uh, kitab suci waspada terhadap nabi-nabi uh, palsu misalnya karena apa itu tadi bahwa pewahyuan itu sudah selesai sudah final gitu dan uh, nabi yang uh, datang dalam konteks uh, sebagaimana yang kita ketahui dalam perjanjian lama yang menubuatkan tentang Kristus, itu sudah dikatakan bahwa Yohanes Pembaptislah nabi perjanjian lama itu finalitasnya di Yohanes Pembaptis untuk menubuatkan tentang Kristus itu, di mana dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa suara-suara di padang gurun persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dari sudut kekristenan, maka tidak ada lagi wahyu lain, ataupun uh, nabi yang menubuatkan uh, keselamatan lagi setelah uh, Kristus. Begitu. Nah, bahwa kemudian uh, ada komunitas kelompok tertentu yang kemudian mengklaim bahwa uh, mereka punya nabi terakhir, kemudian dapat uh, wahyu, kemudian dapat... Uh, ...Revelation misalnya... ...dan sebagainya, silahkan saja. Itu uh, apa yang mereka yakini... ...dan mereka imani. Tetapi begitu itu mau di... Uh, ...kontekskan dengan... Uh, kekristenan itu... ...maka... Uh, ...tidak lagi relevan... ...justru malah... Uh, ...mengambil posisi pada... Uh, ...apa yang dikatakan uh, sebagai... ...waspadalah akan nabi-nabi palsu. Justru malah akan ke situ melekatnya. Dan ini kan tentunya... Uh, menjadi tidak produktif kan seperti itu ataupun tidak konstruktif ya seperti itu bahwa kalau kita berbicara tentang uh, karya keselamatan maka uh, sejak perjanjian uh, lama sudah diindikasikan uh, sudah dibuatkan tentang Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan uh, umatnya dan itu oleh Kristen uh, diterima dengan uh, kedatangan Kristus walaupun oleh orang Yahudi sendiri mereka belum menerima itu atau menolak itu. Itu tentang bagaimana memahami firman ataupun apa-apa uh, yang diwahyukan oleh uh, Tuhan kepada uh, manusia. Itu persoalan tentang bagaimana menafsir menginterpretasikannya. Tetapi fakta bahwa uh, Mesias itu itu menjadi penantian bagi uh, bangsa Yahudi bahkan hingga saat ini sementara untuk kekristenan mesias itu sudah ada, sudah datang. Nah, kalau kita berbicara tentang saudara kita yang Islam, apakah mereka juga mengenal tentang mesias? Apakah juga mereka mengenal tentang adanya karya keselamatan? Nah, ini sesuatu yang 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 memang uh, uh, butuh uh, penjelasan atau butuh diinformasikan oleh saudara-saudara kita. Apakah mereka mengenal dengan Uh, katakan, kita berbicara teologi, uh, penyelamatan, karya keselamatan. Apakah mereka uh, mengenal itu, ataupun apakah uh, mereka mengenal dengan uh, Mesias, sementara uh, oleh uh, Perjanjian Lama maupun kita berbicara Yudaisme, uh, mereka menanti-nantikan Mesias itu, bahkan hingga saat ini. Kemudian, apakah uh, mereka? mengenal dengan yang dikatakan uh, kurban ataupun uh, pengorbanan ataupun uh, ibadat uh, kurban ataupun kita berbicara tentang konteks pasca misalnya karena apa Yahudi pun melakukan uh, uh, pasca itu dan kekristenan pun melakukan itu walaupun dengan uh, interpretasi dengan tafsiran yang uh, sesuai dengan uh, apa yang uh, diinterpretasikan baik oleh Yahudi maupun oleh kekristenan tapi inilah rangkaian yang memang uh, menjadi tidak uh, berkesinambungan jika kita berbicara kepada saudara kita yang uh, Islam atau yang Muslim, misalnya konteksnya. Nah, dari sini akhirnya ya uh, tadi itu bro ya untuk mengatakan bahwa apakah punya tendensi dan punya tujuan, mungkin saja kita bisa uh, sampai kepada kesimpulan itu nantinya setelah. Uh, kita uh, memilah-milah dan melihat-melihat itu, yang bisa uh, coba saya uh, tampilkan di sini, bahwa itu tadi kitab uh, Injil diberikan kepada bayi Isa. Otomatis, berarti kitab Injil ini bukanlah, uh, ataupun tidaklah berisi tentang kehidupan Isa itu sendiri, ataupun tidaklah berisi tentang perutusan Isa itu sendiri, karena apa. Karena kitabnya sudah jadi. Sementara isanya masih bayi. Dan mungkin di dalamnya ada isa, kisah tentang isa itu sendiri. Kecuali kalau kitab ini kitab ramalan, itu lain cerita. Tapi kalau yang dikatakan sebagai kitab yang diberikan daripada sang pencipta, maka tentunya konsekuensi logisnya seperti itu. Nah, dalam konteks ini maka dengan tidak adanya jejak-jejak yang kita temui, maka kesimpulan sementara saya adalah bahwa kitab Injil yang diberikan kepada Isa ini kitab ini tidak pernah ada. Begitu. Karena kita tidak temukan jejaknya. Itu kesimpulan sementara saya. Bahwa itu diimani oleh saudara kita, silakan saja. Tetapi kita uh, sementara melakukan uh, kajian yang uh, kita coba memparalelkan dengan kosa kata sama, Injil dalam Al-Quran dan kemudian disebutkan uh, dahulu oleh uh, kitab uh, perjanjian uh, baru misalnya dalam... Uh, kitab bibel kekristenan atau dalam dunia kekristianan seperti itu. Nah, dari sini kalau kemudian kita membuat uh, suatu uh, praduga bahwa bisa saja ada tendensi dan tujuan ataupun ada uh, skenario untuk mendukung uh, kenabian uh, katakan misalnya atau untuk mendukung uh, kerasulan dan sebagainya, nah itu mungkin nanti setelah kita... <tuh> Nah, membahas ataupun barangkali kita coba menelah lebih lanjut, nah, sementara begitu dulu, bro. Oke, okay. uh, paman Ivan, iya yeah, ya. Yeah. Jadi, uh, memang ada semacam tendensi atau upaya untuk menyamakan ya, yeah. uh, ya, yeah, dengan tujuan tadi itu supaya uh, nubuat yang mereka klaim uh, itu, itu bisa. Bisa diletakkan di dalam mulut Isa sendiri, gitu ya. Eh, tetapi ternyata memang benar, kata Pak Ivan, ya, itu eh, Injil Isa itu sendiri tidak bisa dibuktikan keberadaannya, gitu ya. Eh, kemudian, yang menjadi pertanyaan lebih jauh adalah, tadi mereka kan eh, mempunyai tendensi untuk membenarkan. Eh, pengakuan dari mulut Isa tanda petik itu untuk kemudian eh, mau menyerang kita atau mau memberitahu kepada kita bahwa eh, ada ada loh ini nubuat kenabian gitu. Tetapi di sisi lain ini juga saya juga kadang-kadang bertanya-tanya juga ya. Di sisi lain eh, mereka mengatakan bahwa kitab Injil yang di, kita miliki ini Ya, bisa dikatakan mereka mengatakan bahwa Injil yang kamu punya itu bukan punya Isa gitu kira-kira begitu uh, itu adalah palsu gitu kira-kira nah ini menjadi aneh jadinya kenapa bukan di kitab Injilnya Isa dicari nubuat kenabian tadi kenapa di kitab yang dituduh sudah dipalsukan itu juga kadang-kadang saya geleng-geleng kepala ini Pak Ivan ya kalau mau mau jujur ya begini ya maksudnya Oke okay lah, kamu mengakui bahwa memang Injil diberikan kepada Isa, meskipun secara arkeologi belum ditemukan Injil itu. Mana eh, eh, apa namanya bukti buktinya seperti di si scroll itu misalnya, seperti dokumen-dokumen eh, perjanjian baru misalnya bisa ditemukan eh, apa namanya dokumen-dokumen tertuanya bisa ditemukan di museum Vatika misalnya atau paling tidak misalnya ada kodeks kodeks atau apa gitu ini nggak ada sama sekali nah pertanyaannya atau kepada polemikus polemikus di YouTube dan juga di TikTok kenapa kamu tidak mencari di Kitab Injilnya Isa tentang nubuat kenabian kenapa kamu sibuk mengubah-ubah kitab yang anda sudah tuduh palsu ini namanya ya, tidak konsisten ya, atau bahasa gaulnya seperti anjing yang kembali ke muntahnya ya, tindakan semacam itu gitu loh ya. Jadi mencari pembenaran, tetapi ketika kita mengatakan, "Kamu mengatakan ini sudah palsu, tapi kok kamu cari-cari juga, Buat kenabianmu, kenapa enggak diinjil?" Eh, Isa yang diberikan kepadanya pada waktu bayi, nah. Itu pun tadi Pak Ivan sudah jelaskan, kita tidak bisa menemukan uh, dokumen tertua tentang Injil Isa yang dimaksud. Itu nggak ada, ya? nggak ada sama sekali, tidak ada gitu. Nah, gimana menurut paman ini uh, dengan terkait uh, mereka, lain kitab yang mereka tuduh ini sudah palsu? kenapa tidak di kitab uh, Isa yang diberikan sejak bayi itu kira-kira gimana ini menurut Paman ya jadi memang uh, setelah uh, berkembang uh, dialog diskusi kemudian uh, era keterbukaan informasi dan sebagainya akhirnya kan memang uh, menjadi insecure ya menjadi tidak nyaman karena apa? karena uh, mereka uh, menyadari ya, sebenarnya ini kan secara psikologi sebenarnya ada kesadaran terhadap diri sendiri bahwa mereka membutuhkan uh, suatu uh, apa ya pendukung ya suatu pendukung untuk uh, memvalidasi uh, tentang uh, katakan misalnya uh, kenabian, kerasulan maupun otentisitas uh, uh, apa yang mereka uh, yakini atau uh, imani ya. Jadi itu menjadi menjadi suatu uh, kebutuhan yang Eh, sangat mendesak karena mereka menyadari itu menurut saya itu itu dulu. Karena apa? Sebab kalau eh, tidak menye atau tidak membutuhkan eh, atau tidak ada kebutuhan yang mendesak bahwa eh, dibutuhkan validitas maka tidak perlu repot-repot melakukan eh, pencarian itu eh, dalam eh, kitab yang dimiliki eh, oleh eh, Kristen maupun oleh Yahudi misalnya dalam Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama. Tetapi karena Desakan uh, dalam uh, diri ya, jadi begini, Bro, ya. <tuh> uh, saya mengklaim sesuatu sementara saya ingin uh, menunjukkan kepada orang lain bahwa klaim saya ini benar. Nah, supaya saya bisa menunjukkan kepada orang lain, maka saya membutuhkan validasi terhadap klaim saya. Karena apa? Kalau kita berbicara realita, maka kita tidak punya sumber lain di luar daripada dunia Islam itu tentang Islam itu sendiri. Kita berbicara tentang uh, Al-Qur'an itu kita hanya tahu atau sumbernya cuma satu yaitu uh, yang mereka uh, katakan sebagai Nabi Muhammad. Sumber Al-Qur'an ya di situ. Kita berbicara tentang uh, hadis juga sumbernya juga uh, uh, Nabi Muhammad ini. Artinya apa? Kita tidak punya sumber lain tentang Islam di luar daripada dunia Islam. Nah, dengan demikian, maka kebutuhan untuk uh, memvalidasi, untuk menunjukkan bahwa klaim ini uh, bisa dipertanggungjawabkan, maka mau tidak mau harus mencari uh, pem, apa ya validasi di luar daripada uh, Islam. Nah, dengan demikian, maka mau tidak mau harus uh, mencari apa-apa yang uh, ada dalam kekristenan maupun Yudaisme. Karena apa? Karena merasa ataupun uh, uh, meyakini bahwa apa yang mereka uh, ataupun agama yang mereka anut ini adalah merupakan kelanjutan ataupun penyempurna uh, daripada agama-agama uh, sebelumnya. Nah, otomatis berarti jejaknya itu harus cari ke kekristenan maupun ke Yudaisme. Nah, tetapi narasinya itu kan narasinya Nasarani. Jadi mistiknya yang dia cari adalah nasrani, komunitas nasrani yang dia harus cari, karena merupakan kelanjutan daripada uh, nasrani itu. Sehingga jika dia mencari ke kekristenan maka sebenarnya ini salah sasaran. Nah, kalau dia mencari ke Yudaisme, benar, karena narasinya memang ada yudaisme, ada Yahudi di situ narasinya, begitu. Nah, tetapi kalau dia juga mencari ke uh, kitab uh, perjanjian lama atau perjanjian baru, menurut saya juga itu uh, tidak benar menjadi. Uh, langkah yang keliru kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada Musa, bukan tulisan Musa. Kitab Sabur diberikan kepada Daud, bukan tulisan Daud. Nah, sementara kitab-kitab yang ada di sini kalau kita berbicara Taurat, maka itu kitab tulisan daripada uh, Nabi Musa. Artinya apa? Jika mencari ke situ menurut saya uh, itu langkah frustasi. Ataupun mencari uh, di kitab sabur atau masmur, itu juga langkah frustasi. Karena itu, ditulis bukan kitab yang uh, diberikan atau jatuh uh, gedebuk begitu. Nah, ini kan langkah-langkah frustasi sebenarnya. Nah, dari sini sebenarnya, kalau kita melihat bahwa klaim tentang uh, penyempurnaan hmm. ataupun uh, menyempurnakan itu uh, menjadi uh, klaim yang... Hanya dalam tataran iman ataupun dalam tataran keyakinan silahkan mengimani klaim tersebut. Tetapi jika klaim itu eh, dipropagandakan ataupun dipromosikan keluar, maka itu menjadi masalah. Karena apa? Klaim itu tidak berdiri eh, di atas eh, fondasi ataupun di atas pijakan yang yang, yang real, yang realita. Karena apa? Itu tadi kita kembali kepada Kitab Injil. Yang diberikan kepada bayi Isa, realita ini kan tidak ada. Kitab ini kan sudah kita uh, kaji tadi secara ringkas, secara uh, sambil lalu, ataupun uh, secara bebas, bahwa kita tidak temui jejak keberadaan kitab-kitab ini, baik kitab yang diberikan kepada bayi Isa, baik yang diberikan kepada Nabi Musa, baik yang diberikan kepada uh, Daud, misalnya. Bahkan kalau kita melihat narasi-narasi dalam Al-Quran, kita pinjam malah ada di zaman Nabi Musa. Nah, artinya apa? Jika klaim ini dipromosikan ataupun uh, dipropagandakan keluar, maka klaim ini berdiri di atas uh, ruang kosong. Karena tidak ada pijakannya, kitab-kitab itu tidak ada. Nah, akhirnya apa? Langkah frustasinya mau tidak mau harus... Uh, mencari ke kitab yang kebetulan namanya sama. Taurat juga ataupun Waspor ataupun Injil. Nah, akhirnya apa? Karena kemudian setelah dicari dan ditemukan ternyata tidak ada, maka mau tidak mau keluarlah pernyataan untuk menyenangkan diri untuk menghibur diri dengan menuding bahwa Kitab uh, yang lain itu sudah dipalsukan dan sebagainya. Ini kan uh, kita kembali lagi bahwa suatu tudingan yang yang apa ya, ya yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang dia imani. Bagaimana dia bisa mengatakan palsu sementara Kitab Taurat yang kita miliki adalah tulisan Musa, bukan Kitab Taurat yang mereka uh, maksudkan itu yang dinarasikan dalam uh, Al-Quran mereka misalnya. Injil yang kita miliki adalah Injil yang ditulis oleh uh, para Rasul yang hidup dengan uh, uh, dengan Yesus Kristus misalnya dan uh, bukanlah Kitab Injil yang diberikan by Isa. Jadi tudingan mereka sebenarnya secara tidak langsung adalah menampar ataupun justru malah menistakan Kitab Suci mereka dengan menuding palsu. Sebenarnya mereka mau mengatakan bahwa uh, narasi yang ada di dalam Kitab Suci saya itu salah narasinya, itu bukanlah kitab yang diberikan, tetapi kitab yang disalin atau kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, oleh Raja Daud, misalnya, atau oleh para rasul daripada katakan misalnya seperti itu. Nah, ini tidak mereka sadari, nah, tetapi itu tadi, jika kita melihat dengan jernih, kita. Menganalisa dengan jelek, maka sebenarnya yang mereka lakukan dan tudingan itu sendiri sebenarnya sudah menampar uh, wajah dan menurut saya akhirnya justru malah memberikan uh, citra yang uh, uh, negatif, citra yang uh, justru malah uh, menjelekan uh, daripada uh, agama yang mereka anut, yang kemudian uh, pada awalnya diklaim sebagai uh, agama uh, rahmat bagi alam semesta dan sebagainya, tetapi ternyata justru malah hari-hari ini kita lihat. Uh, para uh, polemikus yang uh, menampilkan wajah itu justru malah uh, menampilkan wajah yang uh, sangat apa ya uh, negatif ya itu kalau kita berbicara bagaimana uh, upaya mereka untuk kemudian uh, mau menunjukkan bahwa klaim-klaimnya ini uh, terbukti atau memiliki dasar tetapi jika kita benar-benar uh, mengikuti narasi yang ada tertulis dalam kitab suci mereka tanpa harus mengkaitkan atau menghubung-hubungkan uh, dengan uh, kitab uh, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka pada saat itu kita akan melihat bahwa uh, narasi mereka uh, secara historis tidak memiliki uh, realita. Dalam konteks iman dan keyakinan, silahkan diyakini narasi tersebut. Tetapi jika kita berbicara dalam konteks ruang dan waktu secara manusia, maka kita tidak akan temui itu. Mungkin demikian, bro. Gia. Kalau oke ya, kedengaran suaranya? Iya, iya, jelas, jelas paman itu tidak bisa dipungkiri kalau itu. Kalau paman, suara saya terdengar ya? Tadi sempat hilang juga. Iya, iya benar paman. Apa yang paman sampaikan jadi ya itu jelas ya bisa dikatakan sebuah klaim lah ya. <laughs> yang eh, kemudian kalau dibuktikan seperti tadi seperti yang kemudian paman paparkan itu itu bisa bisa te, kita temukan bahwa ya memang eh, benar tidak 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 ada sesuatu yang terkait apalagi tadi paman menyinggung istilah pemakaian kata eh, nasrani atau eh, apa namanya istilah pemakaian yang eh, dalam konteks kekristenan itu dipandang sebagai aliran atau suatu kumpulan heresi atau ajaran sesat ya seperti yang kita tahu kalau terkait dengan Nasrani ya kita pernah bahas ya bahwa itu adalah salah satu eh, kelompok heresi kekristenan yang berkembang yang berkembang memang pada awal awal abad ke kelima di Arab. Gitu ya. Nah benar apa yang dikatakan juga paman tadi bahwa ya kalau mau mencari pembenaran dari eh, nubuatan itu ya lebih cocok memang mengambil dari keyakinan dari Nasrani ini karena mungkin ya mereka apa yakini itu di aliran Nasrani ini. Karena apa? Kalau e, memakai Injil yang kita imani sekarang itu enggak ada, itu loh. Enggak ada berbicara mengenai nubuatan-nubuatan itu karena puncak dari segala puncak wahyu itu menurut iman, iman Kristiani adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ketika Yesus Kristus datang berarti Berarti e, mungkin saya, saya ada, potong, potong potong cepat ya Bro Gia. Jadi begini Bro ya. Eh, kitab Injil kan diberikan kepada Isa, ya kan? Nah, sementara Injil kita kan ditulis oleh oleh para rasul. Ini kan kita berbicara dua dua benda yang berbeda Bro Gia. Atau kita berbicara tentang kitab eh, Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dan kemudian kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Ini kan kita berbicara dua benda yang berbeda Bro Gia sesuatu diproduksi oleh uh, Tuhan, sesuatu diproduksi oleh manusia. Ini kan dua benda yang berbeda. Atau kita berbicara tentang uh, Kitab uh, Zabur yang diberikan kepada Daud misalnya, berbeda dengan Kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ini dua kitab yang berbeda. Tetapi anehnya Bro Gia, mereka mencari ataupun uh, uh, mencari dukungan itu mestinya kan kepada kitab yang diberikan kepada uh, Isa kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, kitab yang diberikan kepada Daud misalnya. Mestinya kan carinya ke situ. Tetapi kok yang mereka cari justru kepada kitab yang ditulis oleh orang-orang itu. Jadi ibaratnya mestinya kan yang dia cari di uh, benda A. Nah, anehnya justru carinya di benda B kan begitu. Mestinya cari di kitab A, tetapi Kok malah nyasar nyarinya ke kitab B? Nah ini kan sebenarnya dari sisi situ itu kan menurut saya ada yang aneh di sini. Dalam arti kata bahwa apakah mereka tidak mengerti ataupun gimana ya? Uh, secara akal uh, nalar sehat kita kan jika itu adalah uh, kitab A, carilah di kitab A kan. Mengapa harus cari di kitab B? Ini kan tidak nyambung. Jaka sembuh bawa golok nanti jadinya. Nah, tetapi sebenarnya konsekuensi konsekuensi yang saya lihat adalah bahwa mereka tidak percaya dengan kitab suci mereka sendiri bahwa kitab suci mereka menuliskan bahwa ada kitab sabur yang diberikan kepada Daud, ada kitab Injil yang diberikan kepada Isa, ada kitab uh, Taurat yang diberikan kepada Musa. Artinya apa? Carilah di kitab-kitab itu, bukan cari di uh, kitab yang ditulis oleh manusia. Nah, ini kan Secara tidak langsung sebenarnya mereka justru uh, meragukan kitab suci mereka. Karena apa? Yang mereka cari justru di kitab yang ditulis manusia. Bukan di kitab yang uh, diproduksi oleh Tuhannya. Yang kemudian diberikan kepada orang-orang uh, yang bernama itu. Nah itu sebenarnya yang harus kita lihatnya di situ. Cuman kita biasanya terkontaminasi dengan uh, pemahaman kita ataupun pengetahuan kita yang uh, sudah terlanjur begitu disebutkan Taurat maka kita langsung terkonek ter ataupun terasosiasi dengan uh, Taurat kita yang di perjanjian uh, lama yang berisikan lima kitab itu. Nah kita kan tidak tahu bahwa kitab Taurat yang diberikan kepada Musa apakah isinya lima kitab kan tidak ada penjelasannya ataupun uh, kitab Mazmur isinya apa kan tidak ada penjelasannya ataupun kitab Injil Ayatnya yang diberikan mudah. kepada Nah ada penjelasannya. Artinya apa? Secara tidak langsung sebenarnya mereka meragukan eh, kitab suci mereka. Disuruh cari ke kitab yang diproduksi oleh eh, Tuhan yang mereka itu, mereka cari ke kitab yang diproduksi manusia, misalnya kan? Secara tidak langsung kan berarti mereka tidak meyakini kitab suci mereka sendiri kan begitu? Nah itu dan, poin yang saya lihat, dan, Bro ya. Dan dan begini, Pemain Ivan. Sebentar aja nih, Pemain Ivan. Dan begini, e, kitab mereka sendiri juga ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Injil itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil gitu loh. Nah ini kan kok lucu jadinya ya. E, mereka cari pembenaran di di suatu di suatu kitab yang kata-kata kitab suci-suci-nya sendiri itu sudah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil gitu. Meskipun itu suatu-suatu tuduhan ya. Gimana menurut pak Ivan iya. ini? Nah, jadi saya pahaminya begini Bro Gia bahwa Injil yang dia maksudkan sudah dipalsukan itu adalah kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa itu, Brogea. Nah, Brogea bisa bayangkan, tadi kan kita sudah melihat bahwa kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa itu kan kita tidak temukan jejaknya. Dalam arti kata, saya sudah membuat suatu kesimpulan sementara, bahwa kitab itu tidak pernah ada. Nah, Brogea bayangkan, bagaimana bisa kitab yang tidak pernah ada dipalsukan, Brogea? Iya kan? Nah, itu intinya kan nanti ke situ. Demikian halnya juga dengan katakan Kitab Taurat maupun Kitab Sabur yang diberikan kepada Raja Daud. Bagaimana kitab-kitab itu bisa dipalsukan sementara kitab itu tidak pernah ada? Nah, ini kan sebenarnya yang mereka serah adalah kitab suci mereka sendiri, Bro. Gia. Artinya apa? Mereka meragukan kitab sucinya mereka yang mengatakan bahwa kitab Injil diberikan kepada Isa dan kitab Injil yang diberikan itu sudah dipalsukan, tetapi kitab Injil yang diberikan itu tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Demikian halnya juga dengan kitab Taurat dan kitab sabur yang diberikan kepada Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, kalau kita, kita kan sebenarnya kita terlalu cepat terasosiasi begitu mereka berbicara Injil sudah dipalsukan, kita langsung mengatakan bahwa ini mereka lagi berbicara Injil kita nih, sebenarnya tidak. Yang mereka bicarakan adalah... Kitab Injil yang diberikan kepada bayi Isa itu yang mereka lagi bicarakan, yang lagi mereka katakan sudah dipalsukan ya kitab itu. Nah, persoalannya kan, kita bahwa ternyata kitab itu setelah kita eh, diskusi dalam beberapa jam ini, kesimpulan sementara saya, kitab itu tidak pernah ada. Artinya, bahwa bagaimana mungkin seseorang memalsukan kitab yang tidak pernah ada? Nah, mungkin seperti itu yang bisa eh, coba eh, saya. Eh, tanggapi ya. Ya, jadi semakin kompleks ya eh, penya jadi eh, dengan mereka juga eh, apa namanya beberapa oknum ya eh, mengatakan bahwa kitab yang mereka peroleh ya diperoleh oleh Isa ini adalah dalam istilah saya gedebuk dari langit eh, atau dalam istilah eh, sederhananya jatuh dari langit gitu ya dengan keyakinan semacam itu E, bisa sangat kontradiktif, ya, dengan e, kenyataan bahwa kita tidak bisa menemukan Injil Isa yang dimaksud itu. E, kemudian, kita tidak pernah mendengar suatu penemuan, e, misalnya, anggaplah tandingan, gitu ya, tandingan dari penemuan gulungan Laut Mati, misalnya, ada penemuan. Di mana di padang-padang burung di Arab, misalnya, ditemukan Injil bisa itu, misalnya gitu ya. Nah, itu belum pernah kita, kita apa namanya dapatkan hal seperti itu, gitu loh, dan tidak ada bukti gitu. Dan eh, kemudian, eh, jika eh, mereka mengais-ngais eh, mencari mana nubuat kenabian yang ada di Injil. Nah, sementara Injil yang mereka eh, buka itu adalah juga Injil yang selalu dituduh-tuduh selama ini ya eh, dalam konteks ini adalah mereka eh, suka mengutip ayat-ayat dari Injil-Injil itu Injil yang kita gunakan lalu mereka eh, kemudian menyatakan ini dan itu ya tapi dalam konteks yang eh, disampaikan oleh Paman Ivan tadi ya eh, eh, seharusnya ya untuk menemukan nubuatan-nubuatan yang dicari itu ya harus e, dicari dulu itu keberadaan dari Injil yang diberikan pada Isa pada waktu bayi e, karena misalnya ya e, ada dikatakan bahwa nubuat e, seseorang yang akan datang itu katanya orang-orang e, Nasrani itu mengenal sangat mengenal dia ya seperti anak mereka sendiri gitu ya nah ini kan eh uh, ya, lebih baik cari kepada aliran Nasrani itu sendiri karena bagi kita Nasrani itu bukan 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 kekristenan tapi suatu ahereesi yang ada di jazirah Arab gitu loh. Nah, kalau misalnya mau lebih lagi, ya siapa tahu Nasrani yang dimaksud itu juga menggunakan Injil Isa yang dimaksud oleh kitab suci mereka gitu. Gimana menurut ya. paman ini? Uh, ya ya atau uh, saya kira memang demikian ya, karena e, Nasarani tersebut itu kan pengikut daripada Isa yang diberikan kitab pinjir itu, Bro Gia. Begitu, karena Nasarani itu kan menuhankan e, Isa. Otomatis kan berarti e, punya relevansi atau punya benang merah antara Nasarani dan Isa yang dinarasikan dalam e, Al-Quran, kan begitu. Nah, tetapi sebenarnya e, menjadi sesuatu yang sangat kritis ya apabila ada pengajaran bahwa nabi mereka dikenal oleh kaum nasrani atau sekte sekte nasrani kan atau oleh orang nasrani ini justru sebenarnya kalau berpikir secara kritis dari hal yang tadi maka ini menjadi sesuatu yang menjadi masalah bro begitu artinya apa kita kan dari sisi kristenan uh, sudah melihat bahwa Nasrani adalah uh, sekte uh, bidah sesat. Nah, apakah uh, dengan uh, klaim tersebut secara tidak langsung berarti uh, dia mau mengatakan uh, merupakan komunitas yang berinteraksi dengan komunitas yang sudah uh, dikatakan oleh uh, gereja dalam sejarah gereja sebagai uh, komunitas ataupun uh, sekte heresi bidah ini? nah ini kan nanti jadi jadi apa ya uh, berdampak uh, lebih jauh istilahnya snowballnya malah uh, menjadi uh, liar gelindingannya karena apa nanti bisa saja uh, ada pandangan bahwa wah jangan-jangan ini uh, bagian daripada komunitas uh, nasrani itu sendiri yang sudah dikatakan uh, sebagai heresi ataupun uh, sekte uh, sesat itu oleh uh, gereja misalnya Jangan-jangan, uh, adalah uh, merupakan bagian kenabian daripada itu. Nah, ini kan uh, sesuatu yang uh, akhirnya menjadi apa ya? Istilahnya, uh, tadinya uh, mungkin punya suatu uh, upaya yang positif, ya, punya niat yang baik untuk uh, membuktikan kenabian, tetapi karena uh, mencarinya di uh, tempat ataupun uh, komunitas. Uh, nasarani yang sesat, maka konotasinya menjadi uh, berubah juga begitu. Yang tadinya uh, diharapkan bahwa uh, Nabi ini bisa uh, hadir daripada uh, agama uh, sebelumnya misalnya merupakan kelanjutan. Nah, jadinya merupakan kelanjutan daripada sekte nasarani, Bro ya. Jadi eh, bukan lagi kita mengatakan bahwa eh, kelanjutan ataupun eh, daripada yang kita kenal dengan eh, dunia kekristenan yang eh, diwartakan eh, oleh eh, para rasul eh, itu, tetapi lebih tepat dia merupakan eh, kelanjutan daripada sekte Nasrani karena disitulah eh, komunitasnya tumbuh eh, mengenal dia secara apa secara eh, akrab ya nah kesimpulannya nanti bisa seperti itu Broge merupakan nabi daripada uh, kelanjutan sekte Nasrani nah, mungkin demikian Broge iya uh, saya kira juga sudah cukup panjang ya diskusi kita ya Paman Ivan ya dan juga di YouTube juga uh, live ini ya uh, meskipun dengan uh, apa namanya memakai satu sumber suara saja karena memang tadi sinyalnya kurang begitu bagus ya uh, begini Paman ya Uh, dari pemaparan yang sudah tadi kita sampaikan dari sekitar dua jam lebih yang lalu, itu sudah banyak sekali hal yang didapatkan oleh uh, saya sendiri ya, dan juga ke uh, oleh teman-teman juga. Nah, uh, bagaimana Pak Manipan? Apakah kita closing statement atau bagaimana? Ya bisa Bro, ya bisa. Ya, silakan Pak Man untuk closing ya. statement. Ya, ya jadi. Uh dari hasil uh, diskusi ringan ini dari kajian ringan uh, ini uh, kesimpulan yang bisa uh, saya buat bahwa pertama uh, Injil uh, disebutkan ataupun uh, ternasar, ter, uh, na, apa, dinarasikan dalam uh, Al-Quran tetapi uh, tidak uh, memiliki makna kosa kata Injil itu tidak memiliki makna ataupun uh, maknanya hilang. Berbeda dengan uh, kita berbicara dalam perjanjian baru, kosa kata Injil adalah merupakan kosa kata bahasa Yunani yang artinya adalah kabar gembira atau kabar sukacita. Dan uh, kitab Injil itu dalam Al-Quran diberikan kepada bayi Isa. Sementara dalam perjanjian baru, Kitab Injil adalah merupakan tulisan daripada uh, para rasul tentang keselamatan yang datang uh, dari Tuhan, atau dengan kata lain, tentang Yesus Kristus. Nah, dengan uh, adanya uh, perbedaan ini, maka kita bisa uh, minimal, saya bisa menyimpulkan bahwa yang kita bicarakan. Yang lagi kita uh, obrolkan ini ternyata tentang dua hal yang berbeda, dua kitab yang berbeda. Satunya kitab yang jatuh uh, dari langit, kita uh, bahasa vulgarnya demikian, sementara yang satunya adalah kitab yang ditulis oleh manusia, oleh para rasul tentang... Yesus Kristus, sementara yang satunya kitab yang jatuh dari langit, yang disebut kitab Injil, yang kita tidak tahu apa isinya. Jadi, ini adalah dua kitab yang berbeda. Dengan demikian, maka jika kita berbicara tentang kitab Taurat dan kitab sabur yang uh, tertulis di dalam Al-Quran, maka kita bisa simpulkan juga bahwa kitab yang berbeda dengan kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Yang namanya juga sama, berbeda pula kitab yang uh, ditulis oleh Raja Daud, yang namanya juga uh, disamakan, uh, yaitu Mazmur, dan uh, kemudian menjadi sabur dalam uh, Al-Quran. Dengan demikian, ini dua kitab yang berbeda. <tuh> Selanjutnya, uh, dalam uh, diskusi yang kita berkembang tadi, kita sudah uh, melihat bahwa... Kenabian yang dinubuatkan ataupun yang uh, diinformasikan, uh, dinarasikan bahwa itu uh, dinubuatkan dalam kitab Injil yang diberikan kepada Isa, dan kenabian ini juga uh, akrab, juga uh, dikenal. Dan erat ataupun memiliki hubungan yang erat dengan komunitas Nasrani, maka kenabian ini merupakan kenabian kelanjutan daripada sekte Nasrani. Sementara dari kekristenan bahwa puncak wahyu itu ada pada diri Kristus Yesus, di mana Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Mengapa? Karena dalam Yudio uh, Kristiani, pewahyuan itu adalah tentang sang pencipta yang menyatakan dirinya atau yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan oleh kekristenan, ke puncak daripada pernyataan diri Allah kepada manusia adalah dalam kisah peristiwa. Inkarnasi Yesus Kristus yang klimaksnya pada penyalipan dan kebangkitan Kristus. Eh, nah, hal ini tentunya eh, berbeda dengan apa yang diyakini oleh saudara-saudara eh, kita, karena mereka meyakini bahwa nabi mereka adalah nabi terakhir sebagai penyempurna dan penutup demikian juga kitab suci mereka sebagai kitab suci yang penyempurna dan penutup tetapi yang disempurnakan bukanlah apa yang dimiliki oleh Yudio Kristiani tetapi yang disempurnakan adalah kitab-kitab yang kebetulan namanya mirip dan sama yakni kitab eh, sabur kitab eh, Taurat kitab Injil yang diturunkan langsung kepada Para Nabi yang juga kebetulan namanya sama dengan uh, apa yang uh, ada dalam Yudio uh, Kristiani. Artinya apa bahwa kesimpulan uh, sementara kita bahwa uh, yang diyakini dan diimanil saudara kita uh, sebagai uh, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan penutup, kemudian Al Qur'an sebagai kita penyempurna adalah menyempurnakan yang dimiliki oleh Sekte Nasarani merupakan nabi terakhir daripada Sekte Nasarani, dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Yudeo Kristiani ataupun dengan Yudaisme maupun dengan Kekristenan. Yang ada kebetulan namanya sama, kebetulan namanya mirip, kebetulan kitab-kitabnya juga namanya mirip, jadi. Kemeripan dari nama kitab, kemeripan dari uh, nama uh, nabi-nabi, kemeripan uh, dari uh, nama rasul-rasul uh, mungkin sebelumnya itu hanyalah kebetulan dalam hal kemeripan ataupun nama yang sama, tetapi itu fakta realitanya adalah berbeda karena apa? Sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad relevan dengan... Nasrani yang erat hubungannya sehingga yang bisa kita simpulkan minimal yang bisa saya simpulkan dalam diskusi ringan ini bahwa Nabi Muhammad merupakan penutup daripada nabi para uh, sekte Kristiani dan uh, kitab Al-Qur'an merupakan uh, kitab penyempurna daripada kitab-kitab yang diimani oleh sekte Nasrani. Mungkin demikian bro, ya yang bisa uh, saya simpulkan lebih dan kurangnya, apabila ada hal-hal yang mungkin salah dan sebagainya, keliru, uh, jadi kemudian uh, bisa diluruskan dan dibenarkan, ataupun hal-hal yang uh, ini uh, bisa uh, mohon dimaafkan. Uh, Demikian, ya, Brogy. Ya. Terima kasih, Paman Ivan. Uh, saya kira tidak ada closing statement dari saya, sudah sangat pas apa yang Paman Ivan sampaikan. Oke okay, eh, baik kita tutup eh, live ini. Terima kasih kepada paman-paman yang sudah hadir di YouTube, juga yang sudah hadir tadi di eh, live chat eh, TikTok. Terus dukung channel YouTube saya dan juga eh, TikTok eh, supaya terus bersiaran bersama dengan paman-paman yang eh, luar biasa ini. Demikian dari saya, Pemanipan. Terima kasih sudah uh, berdiskusi dengan saya hari ini uh, dengan topik yang merupakan sebuah kajian, sebuah uh, obrolan yang menarik ini. Begitu, Pemanifan. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa pada live selanjutnya. Ya, shalom. Salam sejahtera teman-teman di live chat. At one.